Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat kali. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-ilahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Baitus Salam, yang saya hormati para pejabat yang mewakili pemerintah, mungkin ada lurah atau perangkat kelurahan yang saya hormati. Yang saya hormati Pak Haji Fauzi dari Travel Putra Hidayah selaku sponsor kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Akbar. Jadi bukan Tabligh Akbar, Pak Haji. Taklim Akbar. Biasanya kalau Tabligh Akbar itu pakai teratak, apa teratak di sini? Pakai tenda. Jadi kita ini Taklim Akbar, insya Allah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Thummalhamdulillah. Malam ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dapat kembali berjumpa dan bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Baitus Salam di Kabupaten Merangin, di Kota Bangko ini. Dulu sekitar 7 tahun yang lalu saya pernah ceramah di sini saat bupatinya masih Pak Namin ya. Nalim ya, salah. Kalau sudah pensiun ya dilupakan kadang-kadang. Tapi ke Merangin ini seringlah dibawa keliling oleh Pak Haji Fauzi untuk safari dakwah di berbagai tempat. Alhamdulillah tadi siang sempat sholat Jumat di Masjid Baitus Salam ini. Agendanya 3 tempat. Besok pagi insyaallah di Masjid Al-Muhajirin dan malam besok di daerah apa namanya Pak Ji? Ya, Pemenang. Ya, insyaallah. Semua ini tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini taklim kita tanpa tema. Kata Pak Ketua tadi,
insyaallah pembahasan kita malam ini yang up to date saja, yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan taklim kita ini mendapatkan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini kita awali dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan. Ini artinya majelis kita insyaallah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jamaah yang baru datang silakan merapat ke sebelah kiri saya atau sebelah kanan masjid, itu masih kosong. Sawu shufufakum, luruskan dan rapatkan shofnya ya. Insyaallah tafassahu fil majalis. Kita berlapang-lapang di dalam majelis ini. Jadi kau yang datang belakangan silakan apa namanya langsung ambil posisi di sana masih kosong. Terima kasih kepada pengurus Masjid Baitus Salam yang telah memfasilitasi kita mengaji pada malam hari ini, yang disponsori oleh Pak Haji Fauzi dari PT Putra Hidayah Travel Haji dan Umroh. Bapak Ibu yang saya muliakan, kira-kira masih ingat sama saya? Masih ingat? Tidak lupa ya? Alhamdulillah. Jadi saya tidak pakai perkenalan lagi karena sudah sering ke daerah sini. Langsung saja kepada materi kita. Insyaallah pembahasan kita mungkin dua tema yang aktual. Berapa Pak? Ada dua tema yang aktual saya lihat. Yang pertama pembahasan kita seputar musibah, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua tentang konflik internal kita, bagaimana kita menyikapi perbedaan di dalam agama Islam. Insyaallah dua tema ini bisa kita bahas dalam waktu 45 menit. Cukup? Maunya berapa? Biasanya masyarakat sini kalau mengaji berapa jam? 3 jam? 2 jam? Tahan 2 jam Bapak Ibu. Sayang pingsan. Nanti ibu-ibu dipersilakan sila siapkan catatan-catatan kalau ada pertanyaan ya. Nanti di akhir agenda kita, kita buat seperti Ustadz Abdul Somad yang baru saja dakwah dari sini ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam ini benar-benar agama yang hak, agama yang sempurna, agama yang komplit. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan kita ini yang tidak ada solusinya di dalam agama Islam. Betul? Ini yang membuat kita kagum. Kalau saya Bapak Ibu kenal sebagai mantan aktivis gereja, kenapa bisa kuat di dalam agama Islam ini? Karena sudah ada perbandingan. Betul? Kalau Bapak Ibu tidak punya perbandingan, saya punya perbandingan. Artinya kita bisa menilai betapa kayanya agama Islam ini. Sekecil apapun persoalan kita atau sebesar apapun, selalu ada jawabannya di dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka saya heran kalau kemudian umat Islam menyikapi masalah sampai ke ribut-ribut, bertengkar, berantem. Ya sebenarnya itu masalah dari diri umat Islam itu sendiri. Betul? Islam ini agama yang luas. Mungkin saya mengawali dari menyikapi perbedaan yang muncul di tengah-tengah umat.
Karena itu yang paling bahaya belakangan ini, terutama menjelang tahun-tahun politik, betul? Saya lihat suhu politik di Indonesia belakangan ini sudah mencapai 50 derajat Celsius. Ya, udah panas sekali. Betul? Pernah Bapak Ibu merasakan suhu udara di Saudi 50 derajat Celsius? Nah, saya pernah, itu panas sekali. Sekarang juga di Indonesia suhu politik kurang lebih seperti itu. Betul? Kenapa? Karena masyarakat kita tidak siap menghadapi perbedaan. Betul? Bapak Ibu, ingin saya katakan begini. Perbedaan dalam agama Islam itu sudah merupakan sunnatullah. Apa? Itu sunnatullah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 13, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu tadinya hanya dari seorang laki-laki dan perempuan. Betul? Hanya dari Adam dan Hawa. Kemudian dari kedua dibiakan oleh Allah sampai menjadi umat yang banyak, hingga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu. Supaya kamu bisa saling kenal-mengenal satu dengan lainnya. Jadi perbedaan itu sebenarnya sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian banyak perbedaan itu, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit, semua itu yang paling mulia di sisi Allah hanyalah aspek takwanya. Ya, tidak ada orang Arab lebih hebat daripada orang non-Arab misalnya, tidak. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Maka kalau ada ulama-ulama atau kiai atau ustaz ada berusaha untuk menyatukan umat Islam ini dalam pengertian satu pemahaman, satu aliran, satu fikih, saya pikir itu hanya sia-sia saja. Betul? Itu perbuatan yang mubazir, perbuatan yang sia-sia. Karena mustahil umat Islam ini bisa disatukan. Betul? Mustahil umat Islam bisa bersatu. Kenapa? Karena memang itu sudah merupakan sunnatullah. Allah yang menghendaki itu. Contohnya Al-Quran saja. Memang Al-Quran sudah memberikan peluang, memberikan potensi kepada kita untuk berbeda. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat, ada yang qat'i, ada yang zonni. Ini adalah memberikan peluang kepada kita untuk berbeda. Betul tidak? Untuk berbeda. Perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Misalnya dalam surat Hud ayat 118 sampai 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Kalau Tuhanmu mau, Pak, kalau Allah mau, sebenarnya bisa saja seluruh umat manusia ini dia jadikan menjadi umat yang satu saja. Betul? Bisa enggak? Mudah bagi Allah kalau dia mau. Tapi wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Manusia ini memang selalu suka berbeda. Memang manusia itu suka berbeda paham, berbeda pendapat. Kecuali yang ingin bersatu cuma satu golongan saja. Illa man rahima rabbuh.
kecuali orang itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan itu sudah menjadi hukum alam itu. Maka aneh kalau ada orang terlalu hulu. Ada orang berbeda organisasi, berbeda paham, sampai benderanya dibakar misalnya. Ini namanya dalam bahasa agama itu hulu. Apa? Itu hulu. Berlebih-lebihan. Dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama ini. Rasul sudah mengingatkan kita, iyyakum wal ghulu fiddin. Jauhi kamulah berlebih-lebihan di dalam beragama. Ada orang yang terlalu fanatik, ada orang yang terlalu bodoh, terlalu jauh, tidak boleh. Jadi Islam ini agama yang tawassut. Apa Pak? Apa tawassut? Agama yang moderat, agama yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu suhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Allah menjadikan kita umat Islam ini umat yang pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula terlalu lemah. Itu pertengahan. Coba lihat, konsep Quran itu banyak sekali. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kesenangan, kebahagiaanmu di akhirat, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini apa namanya? Ini tawassut, pertengahan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara orang mukmin itu ada yang berdoa, ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan juga berikan kebahagiaan di akhirat. Jadi Islam ini agama yang pertengahan. Apa yang terjadi di tengah-tengah umat kita hari ini? Kita telah mempraktekkan satu ajaran yang berlebih-lebihan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kehancuran umat-umat yang terdahulu penyebabnya itu banyak dari apa? Dari hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam beragama. Nah ini Bapak Ibu, penting kita menyikapi perbedaan itu. Tidak boleh dengan, kalau sudah beda aliran, beda paham sedikit, beda organisasi, beda partai, berantem. Ini menunjukkan kebodohan kita terhadap Islam. Betul? Makanya Pak Bu, beragama tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Tidak boleh ikut-ikutan beragama ini. Saya, seandainya dulu setelah masuk Islam tidak belajar, tidak menuntut ilmu Islam ini, tidak memahami konsep dasar Islam, saya hidup di zaman yang banyak pilihan, yang banyak aliran seperti sekarang ini, kira-kira apa tidak bingung saya, Pak? Betul? Para mu'allaf itu apa tidak bingung? Ini kami ikut mana ini? Aliran mana kami ini? Masing-masing kelompok mengklaim alirannya lah yang paling benar, alirannya lah yang paling paten. Betul? Tapi ketika kita sudah belajar, akhirnya kita menjadi paham. Betul? Oh, Islam kita cuma satu. Tidak ada Islam ini, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Barat, tidak ada Islam Timur. Islam itu satu. Betul? Tidak usah lagi dibuat label-label yang baru. Enggak ada dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam Nusantara. Ada? Ada inna dina indallahil Islam Nusantara dalam Al-Quran? Enggak ada itu. Dan tambah-tambah lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna Nusantara. Jangan tambah-tambah lagi ayatnya. Enggak ada itu. Islam ya Islam sajalah. Enggak usah ada istilah Islam Arab, Islam apa namanya? Malaysia, Islam Melayu, Islam Indonesia, enggak ada. Apalagi sampai mengatakan budaya kita beda dengan apa namanya? Islam di Arab. Islam kita ini bukan Islam dari Arab.
Siapa yang mengatakan Islam dari Arab? Tidak ada. Islam itu dari Allah. Kebetulan nabinya diutus di tengah-tengah masyarakat Arab. Jadi kalau mengatakan jilbab itu budaya Arab, itu bodoh dia itu. Baca sejarah. Orang yang mengatakan jilbab itu budaya Arab, itu orang yang bodoh sejarah. Coba baca sejarah. Orang Arab dulu sebelum Islam datang itu jahiliyah, enggak pakai jilbab, telanjang, bugil. Jadi keliru kalau mengatakan jilbab itu budaya budaya Arab, bukan budaya Arab jilbab itu. Itu adalah ajaran Islam. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jelas. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anakmu yang perempuan, kepada wanita-wanita mukminin, suruh mereka mengulurkan jilbabnya. Ini adalah ajaran Islam, bukan ajaran orang Arab. Jadi Bapak Ibu, acuan kita beragama itu adalah Islam. Islamnya yang mana? Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang jadi acuan kita. Jadi mari kita menyikapi perbedaan itu dengan hujah-hujah yang jelas, tidak boleh dengan emosi. Enggak mungkin kita bisa disatukan dengan paham-paham itu, enggak mungkin. Ya, Allah sudah mengatakan ini adalah merupakan kekayaan Islam itu, ya disitulah kita berbeda satu dengan yang lain, tapi harus saling tasamu. Betul? Kita harus saling toleransi. Ya, sama orang Kristen aja kita bisa toleransi. Bahkan ada organisasi, ya malah orang itu kalau Natal malah dijaga itu gerejanya, betul? Betul nggak? Bisa toleransi kok. Masa sesama kita nggak bisa toleransi? Giliran pendeta dijaga, dikawal untuk berkhotbah. Ustadz nggak boleh ceramah. Nah ini kan aneh namanya. Kita nggak ada toleransi, ya. Jadi hal yang biasa saja. Perbedaan itu sunnatullah. Jangan kita sikapi dengan marah-marah, dengan emosi, apalagi membakar simbol-simbol kehormatan Islam. Itu memang hanya bentuknya, apa itu? Itu hanya bentuknya, apa itu, kain. Tapi kain itu ketika sudah dibubuhi di situ, tulisan-tulisan, kalimat-kalimat yang sakral, itu akan berubah, ya. Penghormatan orang terhadap kain itu. Sama dengan dulu Pak, saya masih ingat waktu anak-anak. Waktu anak-anak dulu, waktu saya masih anak-anak itu agak hobi berantem. Ini kita ambilin apa? Di kampung saya begitu. Katakan diambil ini ranting. Ya, ini ranting. Ini bapakmu. Ya. Ini ranting nih. Ini bapakmu ya. Ini bapakku, datang ini injang ini, berantem enggak? Padahal bapaknya di mana? Ayahnya di mana? Ayahnya di rumah. Cuma disimbolisasi saja dengan ranting kemudian diinjak, itu marah berantem gara-gara itu. Betul? Nah, begitu juga dengan simbol-simbol Islam tadi itu, enggak boleh. Enggak boleh itu dibakar, dilecehkan, dihina, apapun alasannya, betul? Tidak boleh. Karena di zaman Nabi itu yang namanya liwa. Jadi liwa dengan roya itu ada perbedaan. Itu liwa sama ar-roya itu artinya bendera. Sama-sama bendera. Ya. Cuma kalau liwa ini yang agak besaran dikit, itu biasanya di kobarkan Nabi kalau sudah mau perang besar, betul? Nah itu simbol-simbol Islam, tidak boleh dilecehkan itu. Apapun alasannya, tidak boleh. Nah oleh karena itu, ini karena kebodohan umat. Itulah namanya taklid. Apa? Orang Islam tidak boleh taklid. Apalagi taklidul a'ma, fanatik buta. Tidak boleh itu. Kayak orang jahiliyah dulu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a wa la yahtadun.
Kalau dia, mereka diajak dulu masyarakat jahiliyah, ayo kamu mengikuti apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran dan apa yang disampaikan kepada Rasulnya, mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah bagi kami mengikuti tradisi, ajaran, adat istiadat nenek moyang kami. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, sekalipun nenek-nenek moyang mereka itu tidak punya pengetahuan, tidak paham, tidak ada petunjuk, asik mereka ikuti saja. Sama dengan saya, saya lahir di lingkungan orang tua yang taat beragama Nasrani, dididik di lingkungan yang beragama Nasrani, dibesarkan dalam agama Nasrani sampai menjadi aktivis gereja. Loh, kalau saya taklid, tidak membuka wawasan, tidak membuka akal, tidak belajar perbandingan agama dulu, mungkin sampai hari ini saya sudah menjadi pendeta besar. Betul? Sampai hari ini kita enggak akan dapat petunjuk. Sebab petunjuk itu dicari. Enggak datang dari langit begitu saja, ujuk-ujuk dapat enggak. Harus ada usaha mencari hidayah itu. Betul? Berkat kita mencari, kita tidak taklid lagi. Saya sudah dewasa. Saya dulu mikir ada keganjilan dalam agama saya. Di satu sisi saya percaya Nabi Isa itu Tuhan. Satu sisi nih, keyakinan Yesus Tuhan dalam keyakinan saya, satu sisi. Tetapi di sisi lain, ketika saya memperdalam Injil, kok semua ayat-ayat ya tentang ketuhanan, ketuhanan Yesus itu sama sekali sumbernya tidak dari Yesus. Tidak ada satu ayat pun dalam Injil, keterangan atau sabda atau pernyataan atau statement dari Yesus bahwa dia Tuhan itu tidak ada. Bahkan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 itu Yesus menyuruh umatnya untuk menyembah Tuhan yang Esa, yang satu. Saya kan mulai mikir itu. Kemudian menemukan semua konsep Tuhan tentang ketuhanan Yesus sumbernya dari mana? Itu dari Paulus semuanya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, di Kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Saya masih hafal, Pak. Alhamdulillah masih ada sisanya ini. Ya. Makanya kalau orang Kristen debat sama saya enggak pernah menang dia. Kenapa? Karena dia taunya cuma satu, saya taunya dua. Saya tahu Injil, tahu Al-Qur'an. Dia taunya cuma Injil doang. Kalahlah dia. Betul enggak? Jadi kita kalau enggak mikir, sampai hari ini kita mana mungkin masuk Islam. Betul enggak? Nah, mereka taklid. Maka saya sekarang, Pak, gencar saya dakwah kepada mereka. Di saat kita ribut-ribut sesama kita, ngapain ribut-ribut? Ustadz sama ustadz ribut. Saya baru pulang diundang menjadi pembicara internasional di Kuwait kemarin. Dua minggu yang lalu saya satu-satunya wakil Indonesia yang diundang pembicara di seminar internasional di Kuwait, dihadirkan dari berbagai macam ulama. Tapi para ulama-ulama yang lain ketika bicara itu, mereka tidak terlalu biasalah, intelektual mereka biasa-biasa. Pas giliran saya yang bicara, Pak, wah, tepuk tangan mereka semuanya. Kenapa? Karena saya buat itu suasana heboh tepat sasaran. Saya bilang apa? Karena waktu itu judulnya hadza nabiyuna akhlaquhu li zamanina. Ini adalah nabi kita. Apa relevansi akhlaknya dengan kehidupan di zaman sekarang ini? Mereka banyak dalam pembicara itu membahas bagaimana strategi begini begitu. Tapi tidak ada satupun yang menyentuh orang-orang non-muslim. Lalu saya katakan, "Madza natijah min hadzal multaqa al-mubarak?" Apa hasil dari pertemuan ini? Saya bilang an-natijah hiya idza kana hadhi da'wah yasil ila haula'i ghairil muslimin. Ini akan sukses pertemuan kita ini apabila dakwah Islam itu sampai kepada mereka orang-orang non-muslim. Man yad'uhum haula an-nasrani matalan fil ghaba
wa fil qarya wa fi shatil bahr wa fil jibal man yad'uhu ila al-islam. Saya bilang, kalau kalian hanya dakwah di perkotaan saja, siapa yang akan mendakwahi orang-orang non-muslim yang hidup di hutan sana, yang hidup di kampung-kampung, yang hidup di pinggir pantai, siapa yang dakwah mereka kepada Islam ini? Kita juga saling bertengkar, ribut masalah puru dan lain sebagainya. Kapan Islam sampai kepada orang non-muslim? Betul? Maka saya sekarang dakwah fokus, fokus dakwah saya bagaimana dakwah kepada orang non-muslim. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya kalau dakwah kepada mereka tidak lama-lama, satu kali dua kali pertemuan gugur minta masuk Islam mereka. Alhamdulillah, saya tidak hitung-hitung banyak sudah masuk Islam lewat perantaraan kita, lewat dialog. Justru pengalaman saya yang susah mengislamkan orang Islam, susah mengislamkan orang Islam itu karena kita hobi bertengkar, hobi berdebat yang kontraproduktif, betul? Padahal kalau kita mau serius ya nangani dakwah kepada mereka itu mudah Pak, mudah sebenarnya. Contoh, Bapak jumpa dengan orang Batak non muslim lain, agamamu apa lain? Dibilang Kristen. Oh, lain disunat gak? Enggak. Loh, kenapa lain gak disunat? Padahal dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan Yesus umur 8 hari sudah disunat. Lai pengikut siapa? Dia bilang pengikut Yesus. Lu lai kenapa enggak disunat? Itu goncang imannya itu. Apalagi kalau Bapak langsung tunjukkan ini ayatnya. Jumpa lagi sama orang Batak atau orang non muslim. Mas, agamanya apa? Kristen. Sampean makan babi enggak? Iya. Loh, kenapa anda makan babi? Bukankah dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan babi haram? Ini ayatnya. Memang dasar mereka tidak pernah baca itu Pak. Mereka tidak pernah baca itu ayat. Jadi mereka hanya datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, ibadah. Tidak pernah diajarkan mereka ilmu-ilmu yang seperti ini. Ibu jumpa dengan orang wanita-wanita non-muslimah. Tanya, ibu agamanya apa? Dia bilang Kristen. Loh kok ibu tidak pakai jilbab? Ya memang kami gak ada perintah. Oh berarti ibu gak pernah baca Injil kalau begitu. Bukankah dalam kisah 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dikatakan berjilbab itu wajib hukumnya? Kalau ada wanita Kristen membuka auratnya, membuka rambutnya, itu disuruh botakin rambut wanita Kristen itu. Itu dalilnya semua ada. Maka kalau saya dakwah kepada mereka bawa Injil, saya Pak alhamdulillah datang dakwah kepada mereka bukan bawa Quran saya, yang saya bawa itu Injil. Karena kalau kita dakwah kepada mereka bahwa Al-Quran, tak beriman dia sama Al-Quran. Mau berapa ratus ayat Bapak suguhkan kepada dia dalil, tak beriman sama Al-Quran, betul? Tapi kalau kita bawa Injil, makanya Quran mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali rasul-rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya, betul? Rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Maksudnya apa? Kita kalau mau sukses berdakwah, jangan pakai bahasa kita. Pakailah bahasa dia. Bahasa dia bukan hanya pengertiannya kalau Bapak dakwah sama orang Batak, pakai bahasa Batak. Dakwah kepada orang Chinese, pakai bahasa Cina. Dakwah kepada orang Manado, pakai bahasa Manado. Bukan cuma itu pemahamannya. Tapi ketika Bapak Ibu dakwah kepada orang Nasrani, dakwahlah menggunakan bahasa Nasrani. Dakwah kepada orang Jewish, menggunakan bahasa Yahudi atau bahasa Hebrew. Dakwah kepada orang Hindu, menggunakan bahasa Hindu. Maksudnya apa? Referensi yang anda gunakan itu jangan referensi Al-Quran, tapi referensi dari kitab suci dia. Itu lebih efektif dakwah kita kepada mereka masuk, betul? Jadi sekarang ini kita semestinya menyibukkan diri memikirkan bagaimana dakwah sampai kepada mereka, bukan sama-sama kita berantem. Kita tidak seribut masalah-masalah puru itu, biasa saja. Kan bukan baru sekarang ada puru itu. Dari zaman dulu sudah ada puru itu. Tidak usah mau apa namanya hal-hal yang khilafiyah itu, tidak usah diperbesar. Ya, tidak usah diperbesar hal-hal yang khilafiyah itu. Biarin aja lah. Berjalan secara biasa saja. Alami saja. Kita tidak usah kaku memahami agama. Agama Islam ini. Makanya dikaji. Ya, fikih mukorona, fikih perbandingan, sehingga kita tidak ta'assub
fanatik terhadap satu aliran, satu pemahaman, satu fikih. Enggak. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang di Indonesia ini akibat apa? Taqlidul a'ma. Apa? Fanatik membabi buta. Pak, babi melek saja bahaya. Apalagi babi buta. Makanya tidak boleh fanatik babi buta. Tidak boleh. Islam ini agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Kita bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Itu ketua Banser, kita himbau. Kalau Anda mau merekrut anak-anak muda berorganisasi itu bagus, tapi kasih dia training, kasih dia tarbiyah, betul? Bagus, kita dukung semua, ada FPI, ada macam-macam, bagus. Tapi mereka jangan buta-buta amat dalam beragama. Dikasihlah dia ilmu-ilmu, betul? Karena organisasi penting. Kita organisasi penting. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran kalau tidak diorganize dengan cara yang baik, itu akan dikalahkan nanti oleh kebatilan yang diorganize dengan cara yang maaf. Ya. Masuk angin ini. Saya kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain, suka datang penyakit. Kayaknya gak suka dia itu. Ya, tiba-tiba aja datang, tadi sehat-sehat aja gitu ya. Tiba-tiba muncul dia. Tapi gak apa-apa, kita ini bicaranya ilmu. Bukan menjelekan, bukan menghujat, bukan menista, betul? Kita ini dalam rangka dakwah. Gak boleh kita mengejek-ngejek, gak boleh. Apalagi menghina, enggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu mengejek tuhan-tuhan sembahan agama lain. Nanti mereka akan membalas ejekan kita dengan ejekan yang lebih parah lagi kepada Allah tanpa ilmu, betul? Maka kalau saya dakwah kepada mereka, itu mereka jarang tersinggung karena kita pakai ilmu, pakai dalil-dalil dia. Alhamdulillah saya sekarang ini ekspansi dakwah itu ke daerah Kupang, NTT. Saya bikin di sana 2 pesantren mu'alaf di Kupang. Wah, saya bangun di mana? Di tengah-tengah komunitas Katolik. Lalu saya bikin tulisan, ya, Anda bertanya tentang Islam, mu'allab menjawab. Wah, kaget mereka. Ya? Ya, kalau Anda mau bertanya tentang Islam, biar mu'allab yang jawab, karena mereka punya pengalaman, betul? Saya itu sering Pak didatangi oleh orang tua, karena kita bagus mendakwahkan kepada mereka. Tiba-tiba kata orang tuanya, Pak, Ustaz, ini anak saya serahkan kepada Anda, silakan anak saya diislamkan. Subhanallah, sering banget. Ya, sayang ini nggak ada proyektornya. Saya biasanya kalau ceramah itu pakai PowerPoint, saya tampilkan itu foto-foto gitu. Saya sudah bawa tadi laptopnya, tapi katanya di sini nggak ada proyektor, jadi saya manual aja. Jadi ibu dan bapak, sekarang ini era kebangkitan Islam. Ini era kebangkitan Islam. Orang kadang-kadang ya berusaha untuk bagaimana kebangkitan ini tidak muncul. Maka semaksimal mungkin mereka usahakan jangan sampai terjadi kebangkitan. Kadang-kadang kita dibenturkan satu dengan yang lain. Nah, kita lemah, betul? Nah, kita mau diadu domba. Karena di negara-negara yang maju, ya, agama di luar Islam itu sudah ditinggalkan penganutnya. Saya kemarin khutbah Idul Adha yang kemarin ini, yang 2 bulan yang lalu, saya khutbah Idul Adha itu di masjid KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, di Amerika. Jadi waktu saya dijemput dari bandara itu, kata panitia apa? Ustaz,
mohon maaf Ustaz, antum malam ini kami inapkan di gereja, katanya. Kaget saya. Ini nyuruh pulang lagi ke asal ini. Saya bilang, kenapa di gereja? Apa tidak ada lagi tempat yang lain? Di hotel kah? Enggak Ustaz, kebetulan gereja itu ada wismanya. Ini serius atau main-main? Serius katanya. Benar Pak. Dibawa saya ke gereja itu, masih ada salibnya. Begitu masuk, rupanya depan itu tulisannya Masjid At-Tahir. Di atas salib, di bawah tulisannya Masjid At-Tahir. Nanti Bapak kalau mau lihat ini ada di foto saya. Rupanya gereja itu sudah dijual sama orang Indonesia. Dibeli sama Erick Thohir, pengusaha kita. Maka dikasih nama Masjid At-Tahir. Masya Allah. Sekarang di Amerika banyak gereja dijualin. Saya tanya, kenapa pada dijualin? Karena orang sana sudah tidak mampu lagi membayar pungutan 10% buat rumah ibadah. Kenapa? Teks, pajak. Pajak penghasilan di Amerika itu Pak, seluruh warga Amerika itu pajaknya minimal 35%. Bayangin tuh, dari gaji dipotong 35%, mati tuh. Sudah itu nanti gereja motong lagi 10%, jadi berapa? 45%, sisa cuma tinggal separoh. Akhirnya orang sana Pak, enggan mau dipotong dari gereja. Rame-rame mereka enggak mau lagi setor ke gereja, akhirnya Pak, ya gerejanya tutup. Enggak ada lagi jemaah. Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar air, keamanan, kebersihan? Maka dijual. Ada jumpa saya dengan mu'alaf di Las Vegas. Dia cerita, mu'alaf, saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang, karena gereja saya sudah dijual. Sudah dijual gereja. Kalau kita Pak, kalau kita orang Islam ini kan gampang saja. Ini misalnya Masjid Baitul Salam ditutup oleh pemerintah, kita tinggal pindah aja ke Masjid Al-Muhajirin, masjid yang lain. Kalau di Kristen itu Pak, beda aliran, beda sekte, itu gak bisa masuk. Biar di samping rumahnya ada gereja, tapi bukan aliran dia, dia akan cari ke tempat yang jauh yang aliran dengan dia. Bukan kayak kita, bebas saja mau kemana, ya kan? Mereka gak seperti itu. Lalu ada cerita mu'alaf, Ustaz, salah satu faktor yang membuat saya keluar dari gereja karena kami tidak mau lagi bayar 10% itu. Cuma aneh dia bilang, setelah saya masuk agama Islam, kadang-kadang infak saya, dia bilang, infak saya lebih daripada 10% ke masjid, tapi saya kok bertahan dalam Islam. Dia aneh ini. Ini aneh cerita itu. Ustaz dia bilang, ini aneh. Dulu saya tidak mau keluarkan 10% ke gereja karena berat. Tapi setelah masuk Islam saya, impak saya itu per bulan lebih 10% dengan ikhlas saya. Kenapa saya bilang? Karena dia bilang, dulu waktu saya masih Kristen, impak saya itu tidak ada yang feedback ke saya, tidak ada yang kembali kepada saya. Tapi setelah saya masuk agama Islam, setiap kali saya berinfak, kok ada diganti rezeki yang lebih banyak lagi oleh Allah. Kenapa itu Ustaz? Dia bilang sama saya. Lalu saya berkelakar, saya bikin spontanenya lucu. Saya bilang, kenapa Anda dulu, apa namanya, waktu di agama sebelumnya, Anda berinfak 10%, kok tidak kembali? Karena Tuhan yang Anda sembah dulu mungkin sudah mati, saya bilang. Sekarang Anda masuk Islam, Tuhan yang Anda sembah itu maha hidup. Jadi kalau Anda berinfak, diganti Allah. Kan Allah mengatakan, Rasul mengatakan, mana kosomalun min sodakotin, baliasdat, baliasdat, baliasdat. Betul? Benar kan? Jadi Bapak Ibu, saya canda aja sebetulnya sama dia. Wah, malah dirangkul saya. Anda betul, dia bilang kan? Untuk nyemangati dia saja. Hanya canda-canda saja. Dia bilang Islam itu aneh. Ya kan? Dulu saya enggak berat. Justru dia keluar itu karena enggak mau keluar 10%. Setelah masuk Islam, pungutan dari orang Islam. Tiap Jumat itu diumumkan, oh kita butuh uang impak begini, kita ada fundraising sana sini. Dia ikut di menyumbang. Setelah di total lebih 10% pengeluaran dia. Tapi kenapa dia merasa enjoy? Karena dia bilang setiap kali berinfak diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih besar lagi. Allahu Akbar.
ini orang yang non muslim masuk agama Islam, selalu dia kaitkan dengan pengalaman hidupnya. Kita ini kadang-kadang kenapa ribut-ribut? Tidak banyak pengalaman barangkali, ya kan? Tidak banyak pengalaman. Jago kandang saja, betul? Oh. Jadi ini Bapak Ibu, penting untuk kita ingatkan umat kita, jangan ribut-ribut. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Al-Quran memberikan peluang kita untuk berbeda. Tidak boleh kita mengklaim kita yang paling benar, orang lain semua salah. Tidak usah. Saling menghargai saja, saling tasamu, ya, betul? Dan kalau Anda merasa orang lain itu kurang pas, cara mengingatkan juga harus bijak, ya, harus bijaksana, nggak boleh bijak sini. Itulah dakwah. Apa kata Allah? Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa konsekuensinya? Lan faddu min haulik. Niscaya orang yang kau dakwah yang akan lari meninggalkan seruanmu, lari meninggalkan dakwahmu. Artinya dakwah ini perlu dengan kelemah lembutan, betul? Dakwah harus lemah lembut. Seperti saya inilah, ya. Ini saya lemah lembut nih Pak, dan ini sudah paling lembut ini. Ya dari pabriknya begitu, mau diapain? Nah mungkin apa namanya, bahaya kalau kita selalu bertengkar. Silakan nanti dibuka dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah mengatakan apa? Wala tanaza'u. Jangan kamu selalu bertengkar. Jangan kamu selalu berdebat. Kalau kamu nanti suka bertengkar, berantem satu dengan yang lain, ya, patap selu, maka hilanglah kekuatanmu. Kamu enggak punya kekuatan. Kalau sudah begitu, watadhaba watadhaburi hukum. Kalau sudah kamu enggak punya kekuatan karena sering berantem, maka otomatis wibawa kamu, izza kamu, kewibawaan kamu akan hilang. Betul? Jadi orang Islam itu, kalau sama orang lain saja kita bisa toleransi, kenapa dengan sesama muslim kadang-kadang kita kejam, betul? Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang taklid buta tadi, yang ikut-ikutan beragama, tidak punya pemahaman sama sekali. Jadi kita ini, mari, dan kita tidak boleh saling melecehkan simbol-simbol daripada agama Islam, yang kalau kebetulan dipakai oleh organisasi lain atau aliran yang lain, tidak boleh. Karena itu adalah simbol-simbol Islam yang harus kita muliakan. Betul? Nah, terakhir dari apa ini, dari bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, yang terakhir supaya saya bagi waktunya. Terakhir, memang potensi kita berbeda atau potensi kita berpecah itu sudah besar sebenarnya Bapak Ibu. Ini indikatornya apa? Indikatornya Rasulullah itu pernah suatu hari di Madinah melintas di hadapan jamaah majelisnya Bani Muawiyah. Ketika Nabi melintas itu, dilihat lagi ada orang ngumpul-ngumpul, tiba-tiba Nabi langsung masuk lalu numpang sholat sunnah 2 rakaat di majelis itu. Sholat sunnah 2 rakaat Nabi. Selepas sholat sunnah itu kemudian Nabi berdoa. Nah disebutkan, diriwayatkan dalam hadis itu, ketika Nabi berdoa di majlisnya Bani Muawiyah itu doa Nabi sangat lama sekali. Lama sekali Nabi berdoa. Ya. Ternyata yang membuat Nabi lama berdoa itu karena Rasul meminta kepada Allah 3 perkara. Berapa Bu? Saya enggak usah bilang 3 perkara lah. Karena di Medan banyak Cina takut masuk Islam gara-gara dengar perkara ini. Ya, dikatakan rukun Islam 5 perkara. Rukun iman 6 perkara. Rukun salat 13 perkara. Ternyata di Islam itu banyak perkara dia bilang. Hayya. Saya kemarin 1 perkara saja 5 juta katanya. Ya. Jadi kita hilangkan istilah perkara lah.
Karena kalau kita belajar pikih-pikih kampung dulu kan sebetul rukun Islam 5 perkara, sekarang kita ganti 5 macam lah. Ya. Jangan sampai hanya satu perkara 5 juta lah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 mau perkara lagi nih. Ada 3 hal. Ya, saya bilang 3 hal aja dah. Yang diminta Nabi dalam doa itu sehingga berdoanya lama sekali. Nah, dalam hadis itu dikatakan ada 3 permintaan Nabi kepada Allah, ternyata cuma 2 yang dikabulkan. Coba bayangkan, Pak. Yang doa ini siapa? Yang berdoa siapa? Bukan manusia seperti kita. Yang berdoa ini nabinya, rasulnya. Biasanya kalau rasul berdoa mustajab apa tidak? Mustajab. Tapi dalam hal ini ada satu doa Nabi tidak dijawab sama Allah. Nah, inilah indikatornya nanti. 3 permohonan Nabi, 2 dikabulkan, 1 ditolak oleh Allah. Yang mana itu? Dikatakan dalam hadis itu, Sa'atu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah fa'atoniha. Aku meminta kepada Tuhanku, aku meminta kepada Allah agar umatku itu tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana kelaparan. Nah, permohonan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alias doanya makbul. 1. Yang kedua, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa'atoniha. Doa yang kedua, kata Rasul, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai umatku dibinasakan oleh Allah dengan bencana banjir yang besar seperti air bah di zaman Nabi Nuh. Fa'atoniha, doa ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran yang ketiga nih, Pak. Yang ketiga, Nabi meminta wa sa'altuhu yajma' ba'sahum bainahum pamana aniha. Ya, ini harus jangan salah bacanya. Ini hadis soalnya. Ketika aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak ya membuat umat Islam ini berpecah belah atau tidak terganggu karena keganasan satu umat Islam kepada umat Islam yang lain. Nah, permohonan Nabi ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sederhanakan, doa yang ketiga ini Nabi meminta kepada Allah supaya umat Islam ini bersatu, umat Islam ini tidak berpecah belah, tidak bertengkar satu dengan yang lain. Tapi doa yang satu ini tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Nah, dari doa ini bisa kita simpulkan, berarti potensi peluang kita untuk berpecah itu memang sudah ada, terbukti dari doa Nabi tadi, betul? Nabi minta itu supaya kita bersatu, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya gampang saja. Kalau kita ingin meminimalisir pertengkaran, ya, perpecahan di kalangan umat ini, solusinya apa? Cukup kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. Kan ada ayatnya, surat An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taat kamu kepada Allah, taat kepada Rasulnya dan para pemimpin di antara kamu. Dan jika kamu berselisih paham tentang suatu masalah di dalam agama Islam ini, jangan sampai kamu debat kusir, apalagi sampai bertengkar. Cukup paruduhu ilallahi war rasul,
kembalikan kamu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kembalikan kepada nas Al-Quran dan sunnah Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jelas? Bapak Ibu, jelas tidak? Jadi, ada enggak potensi kita berbeda? Besar. Ada enggak potensi kita berantem? Besar. Tapi orang yang tidak berantem itu siapa? Illa man rahimah rabbuh. Orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan dia kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Insyaallah selesai. Kalau sudah didatangkan hujah Al-Qur'an Sunnah, dia ngotot juga, ya sudah diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Jadi kalau kita sudah berhujah, masih didebat terus, sudah diam sajalah. Betul? Katakan apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Selesai tidak? Selesai. Jadi diperlukan sebuah keluasan berpikir dan pemahaman di dalam beragama, beragama Islam ini. Itu yang poin yang pertama yang kita bahas malam ini, bagaimana kita seharusnya menyikapi perbedaan. Yang kedua, tentang apa tadi? Bencana-bencana musibah ini apa yang terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran, ya, perspektif Islam ini, apa yang kita rasakan di bumi Indonesia ini kuat indikasinya. Sebenarnya bumi kita ini, Pak, keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Apa? Keberkahan bumi kita sudah dicabut oleh Allah. Saya sekitar 3 minggu yang lalu kedatangan tamu Jenderal Bintang 2 dari Saudi Arabia. Jenderal ini sedang cari-cari lahan wakaf tanah, dia mau membangun masjid, satu buah masjid wakaf dari ibu kandungnya. Nah, jumpa dengan saya lewat teman saya yang dia sudah ketemu, tanah itu sudah ketemu, akhirnya dia wakafkan di tanah kawan saya ini. Kemudian kawan saya nelpon saya, Ustadz, saya ada tamu dari Saudi Arabia, Jenderal Bintang 2, boleh enggak saya bawa ke pesantren Anda? Saya punya pesantren Mu'alaf di Jakarta. Saya bilang tafadhol. Saya bawa di bawah sampai nginap di pesantren kita. Lalu dalam obrolan santai tercetuslah kalimat, ya, kata-kata ungkapan dari Jenderal Bintang 2 ini. Dia bilang, saya tinggal di Indonesia ini, di Jakarta baru beberapa hari, saya merasakan bumi Indonesia ini kayaknya gak ada berkahnya. Ini yang ngomong orang luar nih, kayaknya gak ada berkahnya. Lalu saya tanya, limadza qulta kadzalik? Kenapa Anda mengatakan demikian? Dia bilang, saya ini bawa uang ke Jakarta sekian-sekian. Ternyata dalam waktu singkat uang itu habis. Ini diantara bukti Indonesia gak berkah. Sementara kalau saya pergi ke luar negeri, negara lain, membawa uang sejumlah itu juga, itu kadang-kadang sampai pulang lagi uang itu ke rumah saya. Tapi saya baru berapa jam di Jakarta, udah habis uang saya, katanya. Ini contoh bahwa tinggal di Indonesia tidak berkah, dia bilang. Nah, saya menganggap itu benar. Yang ngomong ini orang luar. Tidak ada berkahnya. Betul nggak? Nah, sekarang kita lihat aja buktinya. Betapa tidak, iya. Kita digoncang dengan bencana di Lombok. Betul? Belum selesai kita menangani masalah Lombok, sudah datang bencana yang lebih dahsyat lagi di Donggala, di Palu sana. Belum selesai lagi, sekarang hampir dilupakan lagi masalah Palu ini, sudah jatuh pesawat lagi. Jadi kita ini bertubi-tubi bencana demi bencana, dan itu indikasinya adalah bumi kita itu tidak berkah. Yang membuat tidak berkah itu apa? Karena dosa. Bapak Ibu baca dalam surat Al-An'am ayat 6. Allah mengatakan apa? Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin.
makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhaara tajri min tahtihim fahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, berapa banyak umat-umat yang terdahulu kami hancurkan, kami binasakan, kami luluh lantakkan mereka, kata Allah. Padahal sebelum mereka dihancurkan, makannahum fil ardi ma lam numakkin lahum lakum. Allah berikan kepada mereka nikmat berupa kedudukan yang tinggi yang tidak pernah nikmat semacam ini Allah berikan kepada umat-umat sesudah mereka. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kepada umat yang terdahulu itu diberikan oleh Allah curah hujan yang lebat, sehingga dengan curah hujan yang lebat itu tanaman-tanaman menjadi subur. Wa ja'alnal anhaara tajri min tahtihim. Di bawah kaki mereka dialirkan sungai-sungai, sehingga dengan sungai-sungai itu irigasi menjadi lancar ke pertanian, kehidupan ekonomi mereka menjadi makmur. Tapi sayang, kata Allah, umat-umat yang terdahulu itu kufur nikmat. Lalu fa'ahlaknahum bidhunubihim, kami hancurkan mereka disebabkan dosa-dosa besar mereka. Jadi Pak, tidak ada satu negara, satu bangsa, satu daerah yang dihancurkan oleh Allah itu kecuali satu saja penyebabnya. Apa itu? Hanya dosa-dosa besar. Itu penyebabnya. Kalau Bapak Ibu baca Quran, saya di Ramadan yang lalu diundang ceramah ke negara Qatar, di Doha. Safari dakwah selama seminggu. Saya begitu dijemput di bandara, kemudian keliling kota, saya heran Pak, kaget. Kenapa kaget? Di hampir setiap gedung itu dipajang foto-foto emirat, foto-foto emirnya, rajanya, raja Qatar itu. Yang secara estetika ini merusak keindahan bangunan. Lalu saya tanya panitia yang jemput saya, Pak, kenapa di Qatar ini rata-rata gedung ada dipajang foto-foto raja Qatar? Kenapa ini? Sehingga menghilangkan keindahan bangunan itu, saya bilang. Karena fotonya besar-besar. Dia bilang apa? Ustadz, sebenarnya ini baru setahun belakangan. Dulu-dulu gak ada itu. Kenapa? Dia bilang sejak Qatar diembargo, diblokade oleh negara-negara tetangganya seperti Saudi, Emirat, ya, Kuwait, Mesir. Dulunya tidak begitu. Lalu apa hubungannya dengan foto ini? Dia bilang foto ini adalah bentuk ekspresi dari rakyat Qatar yang memberikan dukungan moral kepada pemimpinnya yang sedang berada dalam tekanan dunia internasional. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, kami jangan pernah takut raja, kami berada di belakang Anda, mendukung Anda. Kira-kira begitulah bunyi daripada foto itu. Lalu saya tanya, kenapa sedemikian cinta rakyatnya kepada pemimpinnya? Ustaz, kata panitia ini, karena Emir Qatar sudah berhasil mensejahterakan, memakmurkan ekonomi rakyat Qatar. Lalu saya tanya, sejak kapan Qatar ini makmur? Baru sekitar 30 tahun belakangan, Ustaz. Dulunya tidak begini. Apa yang membuat Qatar ini jaya? Dia bilang, sejak ada instruksi dari Raja Qatar kepada penduduknya agar semua masyarakat Qatar itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat. Setelah muncul itu perintah, dalam waktu yang singkat dia bilang langsung bermunculan ladang-ladang minyak dan gas yang begitu banyak sekali. Subhanallah. Langsung muncul yang tadinya terpendam minyak itu. Dan mereka tahu itu. Kalau di sana banyak minyak. 30 tahun belakangan baru dieksplorasi. Begitu ada perintah takwa kepada rakyatnya, bermunculan ladang-ladang minyak itu. Subhanallah. Sampai pemerintah mengatur jadwal-jadwal sholat itu, Pak.
itu diatur oleh raja, intervensinya luar biasa. Itu kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jarak azan dan qomat itu dibuat kalau zuhur 20 menit. Jadi jarak azan dan qomat 20 menit. Asar juga begitu, isya juga begitu, kecuali maghrib dan subuh. Tujuannya apa? Supaya semua yang laki-laki bisa sholat ke masjid. Ya, itu diwajibkan. Dan setiap masjid ada imam satu. Dan rata-rata imamnya dari Indonesia, Pak. Subhanallah. Rata-rata imamnya dari Indonesia. Dan itu yang gaji bukan masjid. Yang gaji imam dari mana? Dari pemerintah APBN yang gaji itu. Ustadz-ustadz di sana dari Indonesia. Wah, mobilnya, Pak, rata-rata Alphard, Land Cruiser. Ya. Sama dengan imam di Jakarta. Di Jakarta itu rata-rata, Pak, sekarang imam dikasih Alphard. Alhamdulillah, apa? Al-Fatihah. Ya, mobilnya Al-Fatihah. Makmur ustaz-ustaz di sana. Saya aja seminggu makmur, Pak. Apalagi yang sampai tahunan di sana. Makmur betul. Allahu Akbar. Apa enggak makmur ustaz bisa bergaji 50 juta sebulan? Kurang apa lagi coba? Dikasih mobil, fasilitas rumah. Allahu Akbar. Betul. Dan itulah melahirkan keberkahan. Berkah kita. Saya tanya Pak Haji Fauzi, tadi saya sholat maghrib di masjid apa? Al-Muhajirin. Waduh, imamnya, Pak, Allahu Akbar, the best. Imamnya, sholatnya itu, Pak, suaranya Allahu Akbar, bikin kita nangis. Bagus. Lalu iseng saya tanya, Pak Haji, itu ustaz siapa yang nyari? Dia bilang, saya yang nyari. Berapa honornya Pak Haji per bulan? 1.5 juta. Imam makan apa 1.5 juta? Ini kalau kita tidak merubah konsep berbangsa ini dengan pendekatan agama, sampai kapanpun kita akan begini terus. Makanya kalau Bapak Ibu baca Quran, apa yang dipraktekkan oleh Raja Qatar itu konsep Quran semua. Pak, Bu, saya mau tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen kaya enggak? Pengen enggak? Ada yang tidak pengen kaya? Pengen makmur tidak? Pengen makmur. Maka kita baca Quran. Di dalam Al-Quran, konsep, ya, Al-Quran, supaya kita makmur, ekonomi kita sejahtera, itu hanya ada dua konsepnya dalam Quran. Berapa, Pak? Hanya dua. Yang pertama, konsep kemakmuran ekonomi itu, baca di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Ayat? Nah, ini kalau pengen kaya cepat hafal nih. Ya, cepat. Kalau suruh kaya cepat hafal. Alhamdulillah. Apa bunyi ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu daerah atau suatu negeri rata-rata, enggak semuanya ya, rata-rata, umumnya, mayoritasnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kepada penduduk negeri itu, la fatahna alaihim barakati minas sama, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan di langit sana dan juga dari perut bumi itu. Makanya tadi takwa langsung muncul ladang minyak di sana, ladang gas di sana. Itu berkah yang Allah berikan kepada negeri yang bertakwa itu. Ini terbukti, Pak. Satu. Ya. Maka kalau orang Islam itu pengen kaya, konsepnya takwa. Saya ingin katakan begini. Bu, Pak, tolong catat kalimat saya. Sebenarnya orang Islam itu tidak pantas miskin. Saya ulangi, orang Islam itu tidak boleh miskin, karena miskin bahaya. Kadal fakru ayakuna kufran. Kalau miskin bikin kafir. Lihat orang murtad gara-gara miskin, betul? Maka kita tidak boleh miskin. Ustaz, kaya miskin kan itu sudah takdir Allah. Iya,
Tapi apakah Anda tahu takdir Anda miskin? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Maka kita disuruh ngapain? Disuruh bekerja, disuruh berusaha. Maka dalam Islam tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur dalam Islam. Waja'alnal anhara ma'asha. Apa itu? Waja'alnal layla apa? Waja'alnal layla libasa, waja'alnan nahara ma'asha. Betul? Waja'alnal layla libasa. Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Waktu kita istirahat itu malam. Waja'alnan nahara ma'asha. Siangnya ngapain? Kita mencari nafkah. Supaya apa? Supaya kita tidak miskin. Fa idza faraghta fansab. Selesai mengerjakan satu pekerjaan, ya, bergegas mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi hari libur kita apa? Malam hari saja. Habis salat, fa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ard. Selesai salat, bertebaran di muka bumi. Cari rizki, cari karunia Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Maka Nabi tidak pernah mengikat sahabat habis sholat dengan doa berjamaah supaya yang punya kepentingan silakan, yang ada waktu mau jamaah silakan, tidak usah ribut-ribut. Tapi yang penting fa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ard, habis sholat bertebaran di muka bumi. Wa bataghu min fadlillah, cari rizki, cari karunia Allah yang halal, ya. Sambil kamu mencari yang halal itu, sambil bekerja, wa dzakurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak kamu mengingat Allah supaya kamu beruntung. Betul? Ini konsep Islam. Ini konsep Islam. Dan kita menjalankan dengan ketakwaan. Ya, kalau saya bilang begini. Kalau ada orang Islam miskin, coba diingat. Kalau ada orang Islam miskin, dipastikan itu orang Islam tidak takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin si muslim yang miskin ini tidak takwa kepada Allah. Kenapa? Karena konsep takwa itu membuat kita kaya. Karena Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu takwa kepada Allah, kamu akan dikeluarkan dari segala macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kamu diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Ini kalau Anda mau kaya, konsep takwa itu. Coba tunjukkan ke saya ada orang takwa miskin. Saya enggak percaya itu. Yang namanya takwa itu pasti kaya. Tapi Anda jangan pahami kaya di sini harus dengan rumahnya 5 lantai, tidak begitu. Artinya orang itu tidak fakir, tidak miskin. Berarti cukup, itu kaya sudah. Betul? Kita tidak perlu kaya-kaya, yang penting cukup. Beli mobil cukup. Beli rumah cukup. Ya, cukup aja. Tidak usah repot-repot, ya enggak? Jadi Bapak Ibu Saudara, ini konsep Islam dibuang sama kita orang Islam. Bu. Bu. Makanya kalau ibu punya suami, Bu, jangan kasih sholat di rumah. Kalau suaminya sholat di rumah, dia minta sarung, kasih dia mukena. Ya, Allah Akbar. Kalau suaminya sholat di rumah, ya, dia minta sarung, jangan kasih sarung, kasih dia mukena. Kenapa? Karena suami ibu menjadi suami yang soleha. Apa? Suami yang soleh, soleha. Alhamdulillah. Ini konsep apa? Konsep kemakmuran itu takwa yang pertama. Yang kedua, apa? Mau lagi yang kedua? Apa tahun depan yang kedua ini? Sekarang. Udah jam berapa ini? Nah, jangan lama-lama. Yang kedua, yang terakhir. Konsep kemakmuran dalam Quran itu, silakan Anda baca dalam surat Al-An'am ayat 44. Surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagutatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala manusia, satu masyarakat, satu umat
rata-rata mayoritasnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka kepada masyarakat yang durhaka itu apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan dunia ini, keran-keran rezeki dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa menikmati surga dunia ini. Kenapa? Karena Allah memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk bersenang-senang di dunia, maka mereka dibuat kaya. Keran-keran rezeki dibuka, semakin dia kafir, semakin dia kasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dia mati besok, fa idzahum mublisun, mereka menjadi orang yang paling menyesal. Saya punya pengalaman dakwah ke berbagai benua di negara-negara kafir. Saya pernah nyusuri di Australia dari kampung-kampung, tak ketemu saya orang miskin. Saya tiap tahun dakwah ke Amerika, dari pelosok-pelosok saya pergi, yang paling miskin saya lihat itu orang-orang yang petani itu punya mobil satu minimal. Saya belum lama ini juga safari dakwah keliling di Eropa, dari kampung-kampung saya naik mobil, lihat, dah jumpa orang miskin. Dari situ saya menangis, sadaqallahul adzim, sungguh benar ya Allah perkataanmu dalam Quran, bahwa orang semakin dia kafir, engkau berikan mereka kesenangan dunia ini, tapi itu namanya istidraj. Betul? Itu namanya istidraj. Allah kasih tapi Allah tidak sayang. Betul? Nah ini. Nah kenapa Indonesia tidak kaya? Padahal negeri kita kaya. Kenapa masyarakatnya miskin? Karena kita Bapak Ibu ternyata berada di luar dua konsep itu. Kita berada di luar dua konsep ini. Kita disebut negara yang takwa tidak? Dibilang kita negara kafir marah. Betul? Coba dibilang negara kafir, marah kita. Dan tidak ada konsep yang ketiga dalam Quran. Cuma dua saja. Imma saudara kaya dengan cara takwa atau kaya dengan cara kafir. Milih mana Bapak Ibu? Yang kedua. Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya ada. Ya. Yang kaya bukan cuma orang kafir. Orang Islam juga kaya. Tapi dengan catatan dia harus takwa kepada Allah. Saya lihat itu Kuwait, Allahu Akbar. Rumah-rumah orang pribadi itu, oh, rata-rata sebesar masjid ini Pak, rumah satu orang. Subhanallah. Kaya-kaya. Jadi, kalau takwa itu hidup berkah. Apa yang kita alami sekarang di Indonesia ini, dicabut keberkahan bumi kita karena masyarakatnya tidak takwa. Coba itulah presiden. Presiden kita sarankan, ngapain Bapak sibuk-sibuk, capek, cari-cari utangan ke luar negeri, hanya akan menyengsarakan rakyat Bapak ke depan nanti, betul? Kenapa Anda tidak suruh saja rakyat ini bertakwa kepada Allah, yang diawali dari diri Anda dan keluarga Anda sendiri, menteri-menterimu semua, perintahkan rakyat ini bertakwa kepada Allah, saya jamin dalam waktu yang tidak lama, 5 tahun, bangsa ini akan berubah, betul? Berubah bangsa ini 5 tahun saja, dan Anda tidak perlu sibuk-sibuk kampanye lagi, betul? Tidak perlu. Kenapa? Kalau sudah ada instruksi takwa kepada masyarakat ini, pasti orang Indonesia yang religius ini pasti akan mendukung pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang tidak? Gampang tidak? Gampang. Tapi kenapa kita memilih jalan yang sulit, padahal sudah ada nasnya, sudah ada konsepnya dalam Quran, tapi kita tinggalkan semua itu, betul? Ini semua Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi persoalan ini semua muncul dari mana? Dari diri kita sendiri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan, kehancuran, ya, di darat, di lautan. Siapa yang bikin ulah ini? Manusia, karena tidak beriman kepada Allah. Lihat yang di satu kampung, satu desa yang di Palu itu, masya Allah Pak, sampai rumah bisa berjalan, ya, rumah bisa berjalan, pohon-pohon kelapa berjalan, kemudian rumah itu ditimbun dengan lumpur, seorang-orangnya semua. Jangankan cari orang Pak, jangankan cari rumah, tanahnya pun sudah nggak ada lagi. Ini sinyal apa? Hah? Sinyal apa ini? Kalau kita tidak cerdas menangkap sinyal-sinyal ini, kita bahaya. Dan kita lihat Pak, gempa-gempa bumi dan tsunami ini di Indonesia sudah kayak arisan modelnya, betul?
dipergilirkan oleh Allah dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini semua di zaman Nabi, Pak. Itu Nabi pernah mengalami dua kali gempa, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ketika di Gunung Uhud, itu gunung itu bergoyang, langsung Nabi hentakkan kakinya. Gunung, ya, jangan bergerak. Muhammad ada di atasmu, kata beliau. Dan Umar ketika pernah mengalami gempa, dia langsung menginstruksikan rakyat, dia cari apa? Ya, dia cari siapa di antara kamu yang sudah melakukan dosa-dosa besar ini. Betul? Itu pemimpin yang soleh, Bapak Ibu Saudara. Setiap bencana cepat dikaitkan dengan dosa. Kalau kita sekarang, wah, ini kan karena lempengan-lempengan bumi yang sudah bergerak, sudah mulai bergeser. Ya, kita juga tahu kok itu, betul nggak? Tapi yang membuat bergeser apa? Boleh jadi karena reaksi alam ini yang sudah muak dengan kelakuan kita, betul? Kenapa dia bergerak? Kenapa dia bergeser? Udah muak dia sama kita. Karena kita bertamu di atas bumi ini, Pak, bertamu, kita kurang ajar. Marah nggak tuan rumahnya? Marah tuan rumahnya, makanya dia geser-geser dikit-dikit, ya kan? Ya goyang-goyang dikit kita, baru terasa, betul? Jadi solusinya apa? Solusinya, mari kita belajar agama ini lagi, ya? Kita perdalam agama Islam ini, jangan sehingga kita nggak berantam, kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tafadhol, ada pertanyaan? Saya udah capek nih. Langsung aja, silakan. Yang tanya langsung boleh, yang lewat tulisan tafadhol, silakan. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi, Pak. Ardi. Alhamdulillah, profesi sebagai PNS, Pak. Yang saya tanyakan terkait dengan teori spiritual. Saya merasa kalau sekarang aturan KPK, ya, jadi kalau bilang rezeki kita banyak, PNS itu dianggap bagaimana, Pak? Nah, jadi kita juga berusaha untuk lebih baik, lebih kaya, karena kalau muslim itu kaya, itu bisa memberi kepada yang lain. Kalau kita merasa pas-pasan, bagaimana kita harus menjelaskan kepada orang lain, Pak? Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana menyikapi bahwa kadang-kadang kalau kita ada Tuhan, jika mempunyai kaya, harus dilakukan kepada KPK. Sementara kita merasa kok, rezeki yang diberikan itu kita tidak tahu, Pak, mau dari mana, dari mana. Karena ada aturan-aturan yang disampaikan apa, yang disampaikan aturan itu bahwa prosesnya dilakukan, prosesnya dilakukan. Jadi kita bingung, wah ini bagaimana, Pak, terhadap hari-hari kita, kalau seperti itu terus, bahwa kita mau ya berisma, mau bawa apa semua itu agak sulit, Pak. Kalau saya berterima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa pertanyaan beliau. Bagaimana kalau kita sebagai pegawai negeri, ya, yang terikat dengan aturan-aturan, apakah kita pegawai negeri ini boleh kaya apa tidak? Ya. Sekarang kan yang tahu sumber-sumber rezeki kita itu kan kita sendiri. Betul? Kita disuruh berinfak bagi orang yang mampu atau berzakat bagi orang yang mampu. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Yang tidak baik Allah tidak terima. Jadi jangan karena keinginan berinfak atau keinginan bersedekah, keinginan membangun masjid, keinginan membangun sarana ibadah, lalu kita menghalalkan segala cara, misalnya juga boleh juga, ya. Jadi tidak salah kalau pegawai negeri kaya, asal sumber-sumber rezekinya itu jelas dari sumber yang halal. Misalnya ada orang ngasih kita tip, ya, oh, kita bantu dia dalam ini, tapi asal jangan bentuknya itu suap menyuap. Kalau sudah suap menyuap haram. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Yang menyuap sama yang disuap neraka dua-duanya. Tapi kalau sama-sama ikhlas misalnya, ya, oh, Pak, saya mau ngurusin KTP. Ya oke, okay. Nah, oleh rakyat atau masyarakat, ah, ucapan terima kasih ini, Pak. Tapi tidak suap menyuap. Itu murni, itu halal. Boleh. Nah, kemudian kalau nanti Bapak harus melaporkan sumber-sumber kekayaan, catat saja. Kan enggak ada masalah.
Bapak pegawai negeri semua masih ingat barangkali, atau bila perlu dari awal dicatat. Oh, kalau ditanya ada infeksi, oh ini dari mana? Kamu kan cuma pegawai negeri golongan sekian, gaji kamu kan sudah ketahuan sekian, tapi kok kamu punya rumah sekian gede, kamu punya mobil begini, dari mana semua ini? Nah itu perlu ada pembukuan. Oh ya Pak, saya kan karyawan pegawai yang baik, ya saya menjalankan tugas sebagaimana SOP-nya. Nah banyak kali orang-orang yang saya bantu itu bukan suap menyuap, tapi suka ngasih tip sama saya. Ya saya pikir saya terima nggak ada masalah, hadiah halal. Dan kalau mengandalkan gaji saya sendiri mungkin nggak cukup juga. Orang pengertian, alhamdulillah, ah, boleh nggak ada masalah. Jadi yang tahu rezeki kita halal apa tidak siapa? Kita sendiri, betul? Kita sendiri. Tapi jangan sampai pola pikirnya begini. Maaf, pola pikirnya begini. Dia pengen sekali haji, ya. Lalu dia menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Katakan dia korupsi 1 miliar, ya. Maaf nih ya, ini analogi saja. Tidak bicara siapa-siapa, kita bicara analogi saja. Dia curi uang negara ini 1 miliar, katakan. Dia punya anak 8 orang, tambah 2 suami istri, berapa? 10. Sampai di rumah dia bilang, Ma, alhamdulillah papa dapat rezeki banyak. Ini ada uang 1 miliar. Tapi ini agak kotor dikit, Ma, katanya. Bagaimana, Maya, caranya kita membersihkan uang yang 1 miliar ini? Kalau menurut hemat papa, sebaiknya kita sekeluarga berangkat haji. Ya, 10 orang. Taruh biaya ONH-nya per orang 50 juta. 10 orang 500 juta. Kan masih sisa 500 juta lagi. Nanti Ma, setelah kita pergi haji pas depan Ka'bah, kita taubat di sana, menangis di sana Ma, ya, insyaallah pulang dari sana 500 juta lagi. Nah, kalau sudah begitu, ini pola pikir yang salah, betul? Tapi analogi ini ada enggak di masyarakat kayak begitu? Ada enggak? Ada, banyak di masyarakat kita kayak begitu. Banyak. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mencuci pakaian dengan air yang najis. Bapak punya pakaian kotor, Bapak cuci di got, bersih enggak? Enggak mungkin bersih. Jadi keinginan berinfak oke, keinginan berzakat oke, tapi pastikan rezeki kita itu halalan thayyibah, ya, halal dan baik. Sumbernya harus jelas gitu. Dan saya pikir di negara ini sudah bagus dibuat SOP-nya. Ah, pegawai negeri lapor KPK dari mana gitu kan, itu saya pikir halal-halal saja kalau seperti tadi jalurnya, ya kan. Ah, kita bantu rakyat kita dengan, dan memang pemimpin kita ini gimana ya, APBN kita ini kok kasihan juga lihat pegawai negeri kita masih kecil gajinya gitu kan, kalau bandingkan dengan Singapura ya. Dinaikkan gaji pegawai negerinya, kemudian dibuat undang-undang yang ketat. Kalau sudah gede gajinya masih korupsi, ah itu langsung deh. Kalau di Cina diapain itu? Hah? Mau cetung dulu diapain? Langsung dibunuh itu kalau ada yang korupsi begitu. Nah, sebenarnya kita di Indonesia ini perlu memikirkan ke arah itu, ya. Boleh kita kurangi pembangunan infrastruktur. Kurangi dikit enggak apa-apa. Yang penting kesejahteraan rakyat ini dipikirkan, terutama pegawainya ini. Lah kalau itu nanti sudah apa? Insyaallah akan berubah negara kita ini. Betul? Nah, terkait pertanyaan beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu, ya. Jadi itu hanya gambaran umum, tapi silakan, bukan tidak boleh pegawai negeri kaya. Boleh. Silakan, asal halal. Taib, jazakallah khair. Silakan Pak, kita batasi sampai jam 10. Ada 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Nama saya Andi Tagutan. Dari Pak Ustaz bilang keberkahan bumi Indonesia ini telah dicabut. Saya akan bertanya, apa saja tanda-tanda keberkahan bumi Indonesia ini memang betul-betul sudah dicabut? Apa, Pak? Tanda-tanda keberkahan bumi Indonesia ini, ya, sudah dicabut. Ya. Penjelasannya perlu. Baik. Jazakallah khair. Kita
saya terinspirasi tadi mengatakan bumi kita ini sudah dicabut keberkahannya dari pernyataan dua jenderal tadi itu kan, dari jenderal yang bintang dua itu dari Saudi Arabia yang datang ke tempat saya mengatakan, saya bawa uang sekian banyak hanya hitungan jam habis, sementara kalau saya berkunjung ke negara lain membawa uang yang sama itu bahkan sampai kembali masih ada lagi uang itu. Nah, dia menganggap ini salah satu indikasi ketidakberkahan. Nah, kalau antum bertanya mana ciri-ciri atau tanda-tanda negeri kita dicabut keberkahannya, ya ini dengan banyaknya bencana-bencana ini, itu adalah indikasi keberkahan kita sudah dicabut oleh Allah. Mana ada sebuah negara yang tiap hari mengurusin masalah terus, bencana terus, itu hanya Indonesia saja. Nah, kenapa kita cepat diperingatkan oleh Allah? Kenapa tidak orang kafir? Tadi saya katakan, kalau orang kafir dikasih kesempatan oleh Allah bersenang-senang di dunia. Kenapa kita orang Islam cepat diingatkan oleh Allah? Karena kita beriman, la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi, teguran demi teguran, peringatan demi peringatan itu supaya menyadarkan kita kembali ke jalan yang benar. Jadi itulah salah satu indikasi tadi, ya. Jadi ada yang bilang begini, Ustaz, bukankah di dalam Al-Quran sudah ada garansi dari Allah jika di tengah-tengah umat itu masih ada dua perkara, dua hal lah, jangan perkara lagi. Kalau masih ada dua hal, maka tidak akan diazab oleh Allah. Yang mana itu? Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umat Islam ini secara keseluruhan kalau di tengah-tengah umat itu masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada, tapi ajarannya masih ada, tidak diazab oleh Allah secara merata. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak mengazab umat Muhammad ini secara keseluruhan kalau di tengah-tengah umat itu masih ada orang yang istighfar, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, Pak, dipahami ya. Itu bentuk jaminan tidak diazab secara merata seperti umat-umat dulu. Tapi kalau yang bentuknya lokal, bentuknya per kota, per desa, per daerah, itu tidak ada jaminan dari Allah, betul? Tidak ada jaminan dari Allah. Yang dijamin itu kita tidak diazab semuanya seperti umat dulu, tapi yang diazab per provinsi, per kabupaten, per desa, itu tidak ada jaminan dari Allah. Kalau di desa itu orang sudah bermaksiat melakukan fahisyah atau apa itu fahisyah, kalau perzinahan itu sudah merajalela, maka itu yang mengundang azab. Kata Allah apa? Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab, fitnah, kalau dia sudah datang, kata Allah, bukan cuma menimpa orang-orang zolim di antara kamu, tapi orang-orang yang soleh juga akan kena. Kenapa kena, Ustaz? Karena orang soleh membiarkan kezaliman, membiarkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dia terkena dampaknya. Indikasi kedua, coba lihat, kalau antum pergi ke Donggala, itu masjid yang di pinggir pantai, kok utuh? Sementara bangunan yang ada di sekitarnya itu hancur semua, rata dengan bumi. Nah, ini kan aneh. Ya. Coba, itu aneh. Sampai yang azan maghrib itu, azan maghrib, dia belum sampai la ilaha illallah, dia sudah melihat apa? Sudah melihat datang air tinggi, saksi mata ini. Dia cerita, begitu dia gempa itu sedang masih azan, tidak lama itu datang susul dengan tsunami itu, belum sampai la ilaha illallah, dia sudah melihat, dia bingung, dia mau kabur pasti kena. Akhirnya dia bertahan di masjid, dia lihat dengan mata kepala, dia bertahan di masjid itu. Begitu datang air dari sana sampai di masjid, katanya itu air terpecah dua, ke kiri dan ke kanan, sampai ke masjid itu cuma airnya tenang, tidak mendorong, tidak ada tekanan. Tapi yang samping kanan kiri di belakang itu semua ada tekanan dan hancur rata. Ini apa ini, Pak? Ini bukan main-main ini. Apa ini? Kalau bukan sebuah keajaiban, betul? Nah, jadi itulah indikasi-indikasi
Mari kita harus melihat ini dengan cerdas. Spiritual kita harus cerdas di dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara yang baik untuk berdakwah kepada orang Islam ini? Pak, Bu, sarana perjuangan itu ada tiga. Berapa? Ada berapa, Bu? Sarana perjuangan ada tiga. Pertama, dakwah. Kedua, hizbah. Ketiga, jihad. Apa? Dakwah, hizbah, jihad. Dakwah jelas. Hizbah, hizbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hizbah. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, katanya Habib Rizik itu keturunan Nabi, tapi kok galak-galak amat? Nabi saja kan diingatkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Tapi kenapa yang aku keturunan Nabi kok galak-galak sekali? Umat tidak tahu Habib Rizik itu bukan berdakwah tapi berhisbah. Apa itu hisbah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau namanya nahi mungkar itu, Pak, enggak bisa lembut-lembut. Bapak datang ke diskotik, Mas, mohon maaf ya Mas, tolong diskotiknya tutup ya Mas. Kira-kira tutup enggak? Mana-mana. Harus galak. Mas, tutup ini. Kalau tidak ditutup, kami serbu. Nah, itu amar ma'ruf nahi mungkar, ganas. Tapi kalau Anda berdakwah, memang ada aturannya. Dakwah itu ada metodenya dalam Quran. Baca surat An-Nahl ayat 125. Ada metodenya. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah. Satu. Yang kedua, wal mau'idzatil hasanah, dengan cara memberikan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang mudah dijangkau, mudah dicerna oleh akal manusia. Bila perlu diiringi dengan tamsil-tamsil, ibarat-ibarat, supaya dakwah mudah sampai kepada mad'unya. Yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan, kita mengajak orang dengan cara dialog, ya. Jadi ini metode dakwah. Yang pertama, bil hikmah. Apa ukuran ustadz yang berdakwah dianggap bil hikmah? Ukurannya banyak. Di antaranya dia bijaksana dalam menyampaikan dakwahnya. Apa ukuran bijaksana itu? Yang pertama saya katakan, di antara kebijaksanaan itu adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah bagian daripada bil hikmah dalam dakwah. Ya, tidak boleh kasar-kasar. Karena kalau kasar-kasar dalam dakwah, yang boleh kasar kalau hizbah. Kalau dakwah tidak boleh kasar. Tolong diingat, dipahami itu. Dalam dunia dakwah tidak boleh kasar. Ya. Tidak boleh memaki-maki, tidak boleh menghujat. Anda sedang berdakwah atau berhisbah. Harus dibedakan itu. Kalau Anda sedang berdakwah, ada aturan mainnya. Aturan mainnya tidak boleh kasar. Karena dakwah itu bentuknya mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menyentuh, bukan menyinggung. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu membimbing, bukan membimbangkan. Betul? Jadi ada aturan main dalam dakwah. Anda sedang dakwah atau sedang hizbah? Kalau Anda hizbah, boleh dengan teriak-teriak. Tapi kalau dakwah, harus bil hikmah. Kayak saya inilah, lemah lembut ini ya. Kemudian apa lagi? Bil hikmah itu. Kata Ali, khatibin nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Jangan Anda mentang-mentang tamatan Amerika ceramah di hadapan nenek-nenek pakai bahasa Inggris. Nah, itu mah enggak bil hikmah namanya. Betul? Nah, itu bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idzatil hasanah, dengan cara memberikan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang mudah. Dan yang ketiga, dengan cara dialog. Jadi kalau Anda misalnya sekarang lagi ramai orang bicara bid'ah-bid'ah misalnya, ya, itu tidak ada masalah. Tapi
pendekatannya harus dengan cara yang santun. Oh, panggil bang, sebenarnya yang Anda lakukan ini belum sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, kan bagus. Oh, yang benar gimana Ustaz? Oh, yang benar, yang sunnah berdasarkan hadis riwayat Bukhari atau Muslim itu ini begini. Tapi kalau kita di di majelis terbuka membuat satu serangan-serangan yang kurang elegan dan berpotensi menyinggung aliran lain, itu bisa merusak daripada metode dakwah yang diajarkan dalam Quran itu. Betul? Jadi sebetulnya bukan ajarannya yang salah, tapi cara Anda berdakwah itu yang kurang bijaksana. Betul? Bukan ajarannya yang salah, ajaran Anda itu bagus, benar, tapi kalau caranya tidak bagus, bisa menyinggung perasaan orang lain, itu juga tidak bagus. Jadi ini kadang-kadang di kalangan kita kurang bisa membedakan mana dakwah, mana hisbah, mana jihad. Sama saja, betul? Sama dengan ada Habib di Jakarta. Wah, itu kan ganas itu. Habib siapa itu? Habib Bahar. Itu kan ganas. Ya, sebenarnya kalau dakwah tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Saya termasuk yang tidak setuju cara yang seperti itu. Ya, Anda bagus masuk ke wilayah apa? Hisbah. Nah, kalau hisbah itu langsung pergi ke diskotik, tempat-tempat pelacuran, ya. Hisbah itu bukan di podium. Apa? Anda hisbah di mimbar salah. Hisbah itu bukan di mimbar. Itu ke lapangan, itu namanya hisbah. Betul enggak? Nah, kalau di mimbar begini itu masih dakwah, betul? Nah, itu caranya beda. Kemudian yang ketiga apa? Jihad. Nah, kalau jihad ini sudah fisik dia, ya. Sudah fisik, enggak bisa lagi lembut-lembut. Harus sudah fisik kita melakukannya. Tapi itu ada aturan. Kita boleh angkat senjata kalau kita diperangi. Dalilnya surat Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi di jalan Allah siapa? Orang-orang kafir yang memerangi kamu. Jangan kayak kemarin, ya. Pembakar bendera kita bilang jihad. Ah, itu juga enggak boleh. Ya. Karena dia bukan kafir. Dia ini orang bodoh, ya, yang terpancing emosi sesaat, betul? Nah, jihad itu harus dengan orang kafir. Ya. Harus dengan orang kafir itu juga yang memerangi kita. Kalau kita enggak diperangi, enggak boleh. Jadi mereka hanya boleh diusul apa? Bukan jihad, tapi kita istilahnya apa? Penjarakan. Nah, gitu kan? Penjarakan itu penista, misalnya itu boleh. Tapi kalau kita bilang itu jihad, tidak boleh. Kenapa? Karena yang bersangkutan masih beragama Islam. Tidak tepat kata-kata itu dialamatkan kepada orang Islam. Apalagi yang bersangkutan masih beragama Islam dan emosinya adalah sifatnya dadakan, bukan yang terencana, gitu kan? Taib. Mungkin ini aja. Ada lagi? Boleh, kalau ada satu lagi boleh. Terakhir, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amir Mahfud, Pak. Ustaz. Jadi begini, menghadapi musibah-musibah yang seperti Ustaz jelaskan tadi, bagaimana caranya? Saya adalah seorang pendidik. Jadi seorang istilahnya pendidik, bagaimana caranya menghadapi mengajarkan anak untuk menghadapi bagaimana supaya meningkatkan ketakwaannya tadi. Sebagaimana Ustaz katakan tadi bahwa musibah-musibah yang terjadi adalah karena meragukan ketakwaannya itu sendiri, itu sangat berkurang sekali. Sementara yang terjadi sekarang itu di media-media sosial sudah merasuki daripada anak-anak didik kita. Bagaimana masa yang akan datang itu yang perlu kita pertimbangkan, dan bagaimana caranya kita selalu pendidik menghadapi anak tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Guru, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus sekali dan ini relevan dengan kehidupan anak-anak kita sekarang. Jadi menjelaskan takwa itu kepada anak-anak tidak dalam bentuk doktrin, ya. Kalau doktrin ini kan hanya seperti kerbau yang dicucu hidungnya, ya kan? Ditarik-tarik bergantung kemana kita narik itu kerbau itu.
Nah, dalam tataran dunia pendidikan, tentu korelasi takwa ini kan dengan ilmu. Kayak dalam Quran lihat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu siapa? Ulama. Jadi ulama di sini ukurannya bukan keluasan ilmunya, bukan dia kalau sudah bisa menghafal Quran, menghafal hadis sekian ribu, bukan itu ukuran yang utama. Tapi seorang itu akan dikatakan ulama apabila dia takut sekali kepada Allah. Kan ada orang hafal Quran tapi enggak takut dia kepada Allah. Dia pacaran, dia maksiat, kira-kira ada orang enggak hafal Quran tapi dia bikin dosa takut. Kira-kira lebih alim mana, Pak? Lebih ulama mana ini? Ya? Secara bahasa tadi. Jadi sebenarnya orang yang paling takut kepada Allah itulah yang disebut dengan ulama. Bukan yang ilmunya segudang, tapi dia tidak takut kepada Allah. Sekarang banyak profesor-profesor, tapi tidak takut sama Allah. Malah profesor itu bilang apa? Oh, jilbab itu mah bukan dari ajaran Islam. Hah, itu mah tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Ada orang tidak profesor, tapi dia takut kepada Allah. Lebih alim mana di mata Allah? Nah, jadi apa namanya, keulamaan itu ukurannya bukan kalau sorbannya dililit di kepala kayak ban Vespa, maaf kayak saya, jenggotnya panjang sampai segini, ya, jubahnya waduh kayak apa gitu, tidak begitu. Yang paling penting keulamaan seseorang itu diukur sejauh mana dia takut kepada Allah. Itulah ulama yang sejati. Ulama yang sejati itu adalah apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak sebagai pendidik tentu memberikan indoktrinasi kepada anak-anak kita ini tidak dalam bentuk doktrin yang cek kosong begitu, hanya di oh disuruh-suruh begitu, tidak. Tapi kita harus memberikan kepada mereka knowledge, ilmu pengetahuan yang merangsang. Ilmu itu bagaimana merangsang dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bapak memberikan satu banyak contoh-contoh. Kayak saya tadi, saya ngomong ini berdasarkan pengalaman. Saya sudah keliling semua benua, Pak, dakwah. Dan saya lihat dengan mata kepala saya berkeliling dengan negara-negara kafir. Memang betul, Pak. Orang semakin kafir suatu negara itu kok kaya-kaya. Kok makmur-makmur ekonominya. Kan gitu. Nah, karena mereka diberikan peluang oleh Allah untuk bersenang-senang di dunia ini. Kita harus paham ayatnya itu. Demikian juga orang yang takwa kepada Allah diberikan juga kesenangan dunia, kesejahteraan, kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang repot itu kalau di antara itu kafir tidak, takwa tidak. Ya melarat terus. Gantung masalahnya, kan? Betul enggak? Jadi cara bapak mendidik anak tadi membahasakannya harus diberikan satu contoh-contoh. Ya, memang kita harus kaya contoh. Nah, ini kan perimbangan nih. Nah, lihat, si Pulan kafir, si Pulan takwa. Dua-duanya dikasih senang sama Tuhan. Cuma yang ini rezekinya dia nih istidraj, yang ini berkah. Kamu pilih mana? Nah, kamu pilih yang ini. Supaya kamu sampai ke sini prosesnya apa nak? Prosesnya kamu harus belajar yang giat dengan pendidikan, dengan ilmu. Karena Islam ini agama ilmu. Kamu juga nanti takwa perlu ilmu. Bukan berarti kamu dengan duduk-duduk di masjid kemudian kamu berdoa minta rezeki kepada Allah tapi tidak bekerja, itu bukan takwa namanya. Ikut takut sama yang tua itu. Ya. Jadi takwa itu perintah agamanya dilaksanakan, salat, kemudian perintah dunianya juga dikerjakan. Nah, kan gitu. Kerjakan juga perintah dunianya. Jadi bagaimana kita kaya kalau cuma nongkrong di masjid, zikir-zikir, doa-doa? Iya kan? Langit itu tidak menghujani kita dengan hujan emas dan perak, iya kan? Jadi kita, maksud saya tadi, orang yang takwa itu pasti kaya diiringi dengan kerja.
Kerja itu tidak boleh santai. Tadi kan saya bilang bahwa dalam Islam tidak ada hari libur. Hari libur enggak ada dalam Islam. Enggak dikenal itu dalam Islam hari libur, enggak ada. Libur kita kapan, Pak? Malam. Nah, kita ini jam segini masih begadang kita. Ya, okelah kita ceramah. Tapi banyak orang di luar sana ngopi-ngopi jam 12 malam. Bagaimana mau tahajud dia malam hari? Betul enggak? Kan Rasul itu kalau sudah malam habis isya enggak menerima tamu. Oh, kita bertamu paling enak malam hari pula lagi. Jadi kita enggak nyunnah, kan gitu? Kita enggak nyunnah jadinya. Nah, kita lebih suka lagi tabligh malam-malam. Kenapa? Karena siang kerja. Nah, sebenarnya yang paling bagus tabligh kapan? Habis sholat subuh. Nah, sholat subuh itu paling bagus tuh ta'lim. Seger kan? Kita masih bening. Kemudian kantor kasih dispensasi. Masuk kantor jam 8 saja. Nah, jadi apa? Orang habis subuh masih sempat dengerin ceramah, ta'lim, masih sempat lagi sarapan, baru pergi ke kantor. Betul? Itu berkah kehidupan kita. Betul? Jadi Pak Guru menyampaikan kalimat-kalimat takwa ini diiringi dengan ilmu tadi, ya, dan sampaikan dia dengan contoh-contoh yang banyak. Nah, saya kalau menyampaikan sama santri itu begitu juga, saya tayangkan pakai proyektor. Oh, ini contohnya begini, ini relevansi ayat ini dengan kehidupan sekarang ini, ya, gitu kan, ada munasabahnya. Itu menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Taip, demikian. Sudah cukup ibu-ibu, capek saya. Ya. Besok lagi karena ceramah, bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya insya Allah menjadi banyak. Yang terpenting kita niat untuk berubah, ya. Niat kita beramal Bapak Ibu Saudara, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris subah. Kalau kamu berada di waktu pagi hari mendapatkan pencerahan yang seperti ini, lalu punya niat untuk beramal, jangan tunda-tunda amal itu sampai nanti sore. Atau sebaliknya, kamu berada di waktu sore atau malam hari mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, lalu niat beramal, jangan tunda-tunda amal itu sampai besok pagi. Segera, ya, karena kita tidak tahu tidak tahu ajal. Minimal kita ada niat untuk melakukan kebaikan. Karena kita niat melakukan kebaikan, tidak jadi dapat pahala satu, betul? Kalau jadi, banyak pahalanya. Tapi kalau kita niat melakukan kejahatan, tidak jadi, tidak dapat dosa kita. Ini Islam sudah memberikan kepada kita rahmat yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita yang tidak paham, betul? Semoga dari pengajian kita ini, kita bisa memetik hikmahnya. Dan yang terpenting, mari kita jaga ukhuwah kita. Berbeda, itu sunnatullah, betul? Berbeda, hal yang biasa. Dan Quran memberikan kita potensi untuk berbeda itu. Yang penting jangan kita ribut, jangan bertengkar. Kalau ada masalah, buru-buru kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Musibah, bencana yang terjadi tidak boleh disikapi dengan cuek. Cukup dengan memberikan bantuan, habis itu tidak ada diambil ibrah. Tapi kita harus cerdas menangkap sinyal-sinyal dari peristiwa ini. Ini peringatan apa dari Allah? Tanda apa dari Allah? Sehingga kita bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Jazakumullah bi ahsanal jaza. Terima kasih kepada panitia pengurus Masjid Baitul Salam yang telah mengumpulkan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kepada mereka dan kita juga semua mendapatkan pahala insyaallah Subhanahu wa taala, terutama kita mendapatkan ilmu wawasan Islam yang baik untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enakan begini apa gini? Gini. Kalau gini agak dengung. Gini? Jelas ini. Saya setting ini dulu mic-nya. Gini? Oke.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallah. Yang kita muliakan guru saya dan guru kita semua, Dr. Ali Hasan Bahar LCMA, yang selalu dikenal beliau dengan Habib Bahar. Ada dua Habib Bahar, ada Habib Bahar Smith, satu yang ekstrim, satu yang slow. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Haji Setianto selaku Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, Bapak Haji Anwar Sujana, pengurus yang sudah senior dari zaman ke zaman, luar biasa, Ketua Mu'alaf Center Internasional Saudara Gian, Ketua Mu'alaf Center Sunda Kelapa, dan seluruh pimpinan mu'alaf-mu'alaf center yang ada di Jabodetabek dan Indonesia, dan yang paling luar biasa moderator kita Ustazah Zahra, Masya Allah, dan teman-teman semua, sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, para mu'alaf dan mu'alafah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya gemetar kalau sudah bersanding dengan guru besar itu, gemetar saya. Saya tidak tahu mau bicara apa lagi nih. Perasaan sudah sempurna tadi disampaikan Habib Bahar, ya, terutama yang mencakup Al-Quran. Cuma ada satu ilmu yang belum pernah beliau kuasai tentang mu'alaf. Ya, jadi kalau urusan mu'alaf ya udahlah, memang bagian saya itu, Doktor. Udah bagian saya, udah. Saya pun tidak tahu kenapa saya sudah 30 tahun menjadi muslim masih mu'alaf terus. Ya, Pak Haji Setianto, udah 30 tahun yang lalu masih mu'alaf terus gelar saya. Malu saya, kapan enggak mu'alaf lagi? Jadi kayak pengantin kan pengantin baru terus. Ya. Kadang-kadang saya malu dipanggil Ustaz mu'alaf. Saya bilang itu dua kalimat yang kontras. Tidak mungkin ada mu'alaf jadi ustad. Itu mustahil, ya Doktor. Mustahil mu'alaf jadi ustad. Karena kalimat mu'alaf itu kan apa? Mu'alafati kulubuhum. Orang yang dibujuk hatinya. Berarti orang ini masih labil. Bagaimana jadi ustad? Jadi ini dua bahasa yang kontras. Di satu sisi mu'alaf, satu sisi ustad. Jadi ustad mu'alaf, tidak mungkin. Tidak mungkin ada ustadz mu'alaf, mustahil itu. Wong dia sendiri masih dibimbing, kok jadi ustadz? Ya? Tapi ya sudahlah, maklum aja, namanya dia dulu saya dipanggil mu'alaf terus. Padahal sudah mengasuh pesantren mu'alaf 6 biji. Masih ustadz mu'alaf. Saya bilang, kapan tidak mu'alafnya saya ini? Ya? Tapi ada Abdullah bin Salam al-Yahudi. Saya tidak akan menyampaikan kajian-kajian ilmiah seperti beliau. Beliau adalah guru kita semua. Saya takzim sama beliau. Kita bicara tentang mu'alaf ajalah. Ya. Pertama sekali, saya mengucapkan ahlan wa sahlan bikum. Sudah bergabung dalam agama Islam ini. Alhamdulillah. Pilihan kalian menjadi muslim itu sudah tepat. Ya. Pilihan kalian menjadi muslim itu sudah tepat.
bukan pilihan yang salah. Karena kalian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa. Karena hidayah itu tidak Allah berikan kepada semua manusia. Ya. Hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu itu mau, ya Pak Haji. Beliau mau menghadiri undangan pernikahan. Silakan Pak Haji Setianto. Kalau Allah itu mau, sebenarnya bisa saja seluruh umat manusia ini jadikan beriman. Bisa enggak kira-kira? Bisa tidak? Enggak perlu ada orang Kristen, orang Hindu, Buddha, semuanya Muslim saja. Bisa? Bisa. Allah mau tidak? Allah tidak menghendaki semua manusia seiman. Kenapa? Karena Allah yang maha kuasa sekalipun tidak memaksakan kekuasaannya kepada manusia ini. Kalau bahasa orang parlemen itu, Allah itu masih demokratis. Ya, Allah demokratis. Allah masih menghargai hak-hak asasi manusia, walaupun itu ciptaan dia. Allah memberikan kemerdekaan, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih keyakinannya masing-masing. Maka kata Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah lantas engkau Muhammad akan memaksakan Islam ini kepada manusia sehingga mereka menjadi orang yang beriman? Tidak boleh. Allah tegaskan dalam ayat yang lain, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Jadi kalau ada orang mengkaji konsep agama, saya selalu katakan kepada orang non-muslim, kebetulan saya doktor memang ya, pengalamannya suka debat sama tokoh-tokoh Kristen. Kalian orang non-muslim, jangan buru-buru menjustifikasi dulu. Termasuk juga orang Islam. Ya, kita membuka diri untuk mempelajari agama lain. Kita ini kan subjektif. Anda mengatakan agama Islam paling benar ya karena Anda lahir Muslim, betul tidak? Anda dilahirkan dalam Muslim, dibesarkan dalam keadaan Islam, kemudian belajar Islam, lalu Anda meyakini Islam itu agama yang benar, betul? Itu kan masih justifikasi yang bentuknya subjektif. Belum objektif. Kita baru menyadari bahwa Islam itu agama yang benar dan satu-satunya agama yang benar ketika kita sudah mempelajari konsep agama lain juga, betul? Ketika kita sudah pelajari konsep agama lain, oh ternyata kata dokter tadi dikaji saintifik dalam Al-Quran, masya Allah, itu bukan sembarangan. Dan ilmu-ilmu yang semacam ini tidak akan kita temukan dalam konsep agama lain. Tidak ada, saintifik dalam Bible itu tidak ada. Yang ada apa? Ikhtilafan kathira. Apa itu? Kontradiksi. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Apakah kamu tidak merenungi Al-Quran? Tidak memikirkan Al-Quran? Tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak bersumber dari Allah, pasti kamu menjumpai dalam Al-Quran banyak ikhtilafan kathira, ayat-ayat yang kontradiksi, seperti yang kita jumpai di dalam Bible, betul? Baru kita sadar, oh ternyata Islam itu agama yang benar, betul-betul agama benar, setelah saya membandingkan dengan agama yang lain, baru mantap iman kita. Saya punya pengalaman pribadi, masuk Islam itu memang belajar dulu. Kita lihat dulu konsep Islam seperti apa. Baru mantap iman kita. Maka saya bilang sama teman-teman, saya tidak pernah jadi mu'allaf. Tidak pernah jadi mu'allaf. Dalam pengertian, begitu saya masuk Islam, kuat iman saya, mantap iman saya. Karena mempelajari dulu. Maka kalau ada orang datang ke saya untuk masuk Islam, oh saya tidak ujuk-ujuk langsung syahadatkan orang itu, tidak mau saya.
Karena syarat masuk agama Islam bukan syahadat dulu. Bukan syahadat dulu. Syahadat itu gampang. Tidak sampai satu menit. Coba hitung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa detik itu? Paling 10 detik selesai. Apakah sudah tuntas? Tidak. Lalu bagaimana orang pindah agama? Oh, yang pertama kali bukan syahadat dulu. Harus tasdikun bil qalb, tasdikun bil jinan. Anda harus meyakini dulu kebenaran Islam itu. Kalau Anda sudah meyakini Islam agama yang benar, baru Anda syahadat. Sebab kalau syahadat dulu belum meyakini, yang ada nanti, aduh Ustaz, saya belum siap pakai jilbab. Ngapain Anda masuk Islam? Hah? Ngapain pindah agama kalau udah siap sholat? Karena di Islam itu berat. Anda harus bangun jam 3 atau jam 3:30 pagi, sholat subuh. Berat Islam itu. Anda harus meninggalkan minuman khamar. Anda harus pakai jilbab. Ya? Anda harus meninggalkan maksiat, tidak mudah. Sedangkan perintah orang masuk Islam apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kalau masuk Islam itu enggak boleh separoh-separoh, enggak boleh tanggung-tanggung, harus kafah, harus totalitas. Mana totalitas? Totalitas yang dimaksud dalam ayat itu Anda harus rela diatur oleh Islam. Anda harus rela diatur oleh Islam. Kalau Anda yang mengatur Islam, bukan Muslim namanya itu. Ya, orang Islam itu harus rela diatur sama Islam. Kalau tidak, jangan masuk Islam. Karena Islam itu berat. Betul tidak? Saya bilang itu sama orang datang ke saya. Berat masuk Islam itu. Anda sudah siap tidak? Jangan ujuk-ujuk cuma dua kalimat syahadat. Ada lagi seorang Chinese datang ke saya. Kebetulan istrinya masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam, dia cerai. Kenapa? Begitu. Karena suaminya tidak Islam. Dia minta cerai. Zina jatuhnya. Setelah didakwahi dulu, tidak mau masuk Islam. Cerai. Setelah cerai sekian lama, dia pengen rujuk. Nah, si istri ini bilang, oh saya tidak mau. Kecuali kamu mau masuk Islam. Oke, saya mau masuk Islam. Tapi saya tidak mau sholat. Loh, udah bikin syarat, dibawa ke saya, ke gadok sana, datang ke tempat saya. Ustaz, ini mantan suami saya mau dialog sama Ustaz. Boleh, silakan bawa kemari. Ustaz, saya hanya ingin rujuk saja. Saya mau masuk Islam Ustaz, tapi saya tidak mau sholat. Oh tidak, saya tidak akan islamkan Anda. Karena Anda belum Muslim, nanti. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dulu ada orang-orang Arab Badui, Arab pinggiran itu datang mengaku-ngaku, oh kami sudah beriman kepada Allah, kami sudah masuk Islam. Oh kata Allah, qul, katakan ya Muhammad kepada orang Arab Badui itu, kamu belum masuk Islam, kamu belum beriman, baru berislam saja, baru di mulut. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, Islam itu belum masuk ke dalam rongga hatimu, baru di mulut, baru sampai di leher saja itu Islam. Jadi tidak mudah pindah agama itu. Kalau masuk Islam harus rela diatur. Saya bilang gitu. Yang tidak, dia datang ke saya begini. Apa saudari udah siap masuk Islam dibungkus rapi? Saya mau Ustaz pindah agama, tapi saya enggak mau pakai jilbab. Apa-apa? Kok dia ngatur Islam? Enggak boleh kita ngatur Islam itu. Kita yang harus diatur oleh Islam. Tapi bahasa ini bukan bahasa ekstrem kanan ya. Ini bahasa Islam versi saya begini nih, bukan yang ekstrem kanan nih, bukan yang kaku, bukan supaya kita berislam itu adalah total. Ya, jadi total itu adalah mau diatur oleh Islam itu. Ya, ini kok agak tegang dikit ini ya. Hah? Jelas ibu-ibu? Jadi kalau sudah masuk Islam itu bukan hanya ke masjid pakai jilbab, bukan hanya sholat, tapi setiap hari pakai jilbab. Ya, yang begini tinggalkan. Karena Anda semua beruntung, alhamdulillah.
karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu begitu, maka saya bilang saya tidak pernah menjadi mu'alaf saya. Karena begitu saya pindah agama itu, saya merasa yakin Islam itu agama yang benar. Ya. Makanya alhamdulillah saya belajar Quran itu doktor dalam lama-lama. Allah berikan hidayah dan kita ada totalitas tadi, seminggu bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Seminggu bisa baca Al-Quran. Yang tadinya saya lihat Quran itu agak ngeri, wah apa, enggak pede saya. Lihat huruf-hurufnya ngeri begitu, enggak pede saya. Tapi begitu dipelajari, seminggu sudah lancar baca Al-Quran. Lalu datang orang ke saya, Ustaz, saya ini salut dengan Anda dan salut kepada para mu'alaf. Kenapa Bu? Iya, mu'alaf itu kadang-kadang lebih hebat imannya, lebih hebat ilmunya dari kami muslim turunan. Kenapa Ustaz? Saya bilang, Ibu kan muslim turunan. Kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya? Ya. Ibu, saya bilang muslim turunan. Kami muslim tanjakan. Loh, bedanya apa? Apa bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan? Kalau ibarat mobil, saya bilang, ibarat mobil. Kalau jalan lagi nurun, turunan, yang diinjak rem apa gas? Rem, mungkin enggak gas. Turunan mungkin dari gas? Enggak. Makanya yang nginjak rem suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim. Kenapa? Nginjak rem melulu dan nyampe-nyampe. Itulah turunan. Coba kalau tanjakan, yang nginjak rem apa gas? Rem apa gas? Apa mungkin tanjakan nginjak rem? Nginjak gas terus, tancap terus. Makanya cepat sampai, cepat ke tujuan, cepat bisa paham Islam. Kenapa? Digas terus. Begitu. Paham? Nah, itulah bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan. Ini alhamdulillah santri-santri saya itu doktor rata-rata sebulan bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah bikin pesantren mu'alaf itu 6 biji. Hah? Ada 2 di Ciputat, ada 1 di Bogor, ada 3 di NTT. Ini pesantren semua alam, gratis, enggak bayar. Kita didik mu'alaf ini jadi da'i. Ya, bukan jadi ustadz, jadi da'i dulu. Kalau jadi ustadz kayak beliau nih, jadi guru. Da'i ini ya, mengajak aja dulu, menyampaikan aja dulu. Ya. Makanya mu'alaf itu saya serukan, Anda jangan ujuk-ujuk jadi penceramah dulu. Belum bisa baca Al-Quran sudah jadi penceramah. Kacau nanti. Belajar dulu, luangkan waktu entah setahun, entah sebulan, belajar dulu sampai Anda bisa baca Al-Quran yang baik. Setelah itu Anda baru menyampaikan. Ini Anda berdakwah menyampaikan pakai tulisan Latin, ya enggak bisalah baca Quran pakai Latin. Ya. Belajar dulu. Saya pun dulu begitu. Saya ngomong begini karena saya sudah melakukan juga. Belajar dulu saya, enggak ujug-ujug jadi penceramah. Saya bukan ustaz, penceramah. Beda ustaz beliau. Ustaz itu kalau di Amerika apa di Al-Azhar itu namanya profesor. Ya, ustaz itu profesor. Kalau kita, pelawak juga ustaz. Kita gampang bikin justifikasi ustaz itu. Ya. Jadi saudara-saudara, mualaf-mualaf ini khususnya belajar, luangkan waktu belajar. Tempat kita ada, siap untuk menerima mualaf belajar, gratis. Ya. Jangan sampai Anda tidak belajar. Nanti ada penceramah mu'alaf. Oh, mencaci, maki, apa semua, tidak karu-karuan. Dakwah itu tidak begitu. Di Quran itu ada metodologi dakwah. Nanti antum buka di Quran, banyak metodologi apa dakwah dalam Al-Quran. Jangan semaunya saja berdakwah, nanti orang marah. Mengejek agama lain tidak boleh, menghina sembahan orang lain tidak boleh. Walaupun antum mantan Kristen, mantan agama lain, tidak boleh menghina agama sebelumnya. Itu Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu ejek sembahan agama lain, dia nanti akan menghina Allah lebih dahsyat lagi. Betul tidak? Makanya belajar lagi, kita belajar Quran supaya kita berdakwah ini tepat sasaran. Saya alhamdulillah Pak, Bu, karena mempelajari Quran, saya dakwah kepada orang non-muslim itu dengan metode yang tepat,
itu mudah. Saya kadang-kadang sekali dialog, dua kali dialog, itu sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Justru pengalaman dakwah saya yang susah, mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit daripada mengislamkan orang Kristen. Asal tahu tekniknya. Maka di Quran itu surat An-Nahl ayat 125, Allah mengajarkan kita tentang metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu. Wal mau'idhatil hasanah. Dua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Alaih sekadalik ya doktor. Alhamdulillah. Kita ini harus mengikuti metode Quran kalau mau benar. Ajaklah, serulah, panggillah manusia itu kepada Islam ini, kepada kebenaran ini, ke jalan Tuhanmu. Dengan cara apa Anda berdakwah? Dengan tiga cara minimal. Yang pertama, bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Bil ilmi. Dengan ilmu. Dengan dalil, dengan hujah, dengan konsep. Bil Quran, bis sunnah. Lalu, siapa segmen dakwah kita yang Anda berdakwah kepada mereka dengan ilmu? Ini orang-orang tertentu ini. Orang-orang intelektual dari kalangan non-muslim. Tidak bisa antum dakwahi dia dengan pakai sembako, itu tidak bisa. Kayaan dia dari kita. Antum ngajak orang ke Islam pakai sembako, tidak laku. Karena dia orang-orang hebat, orang-orang pintar, intelektual, kaya. Orang ini didakwahi tidak bisa dengan sembako. Anda dakwah kepada mereka dengan ilmu. Betul? Seperti tadi. Di mana keunggulan agama Islam itu? Wow. Dari segi namanya saja. Nama saja. Islam itu sudah unggul kok. Nama aja. Allah milih nama agama kita Islam. Agama, nama yang netral. Islam. Yang tidak disandarkan kepada nama tokoh. Tidak disandarkan nama suku. Tidak disandarkan kepada nama daerah. Islam. Nama yang netral. Suku apapun, bangsa apapun bisa masuk Islam karena namanya Islam artinya keselamatan. Betul? Coba agama Yahudi dan netral, namanya Yahudi disandarkan kepada suku, berarti yang boleh beragama Yahudi hanya orang Yahudi. Zalim tidak itu? Lalu orang lain tidak boleh beragama Yahudi. Agama apa itu? Cuma kepada orang tertentu saja boleh beragama. Ini aja sudah enggak benar. Betul tidak? Nasrani juga disandarkan kepada nama tempat, Nazaret. Tapi Islam itu Masya Allah. Salamnya coba, salam. Salam kita netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam. Netral. Salam, salam sejahtera. Coba kalau di Kristen, selamat pagi. Berarti siangnya celaka. Selamat siang, sorenya mampus. Maka ada cerita, doktor. Ada orang Batak. Anaknya kuliah di Amerika. Pagi-pagi dia telpon anaknya. Ah, selamat pagi nak. Kata anaknya, mama di sini sudah malam. Netral tidak? Udah enggak netral lagi. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi, itu netral. Lihat ritual. Tempat ibadahnya orang Islam. Seluruh dunia sama. Menghadap ke kiblat. Bacaannya sama, syaratnya sama, gerakannya sama, semua sama Islam itu. Coba Anda di Kristen, pergi ke Amerika, kacau, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa ibadah. Belum lagi tata cara ibadahnya beda, betul? Subhanallah, Islam itu agama yang luar biasa. Anda bersyukur kepada Allah, dan diberikan Islam kepada semua manusia, betul? Subhanallah. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu. Pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idho al-hasanah. Apa ini? Oh dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah. Pakai ilmu. Kayak tadi. Tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau antum datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah saya dakwah doktor ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang.
Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih saya, buktinya mana? Ada orang susah dibantu, itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Subhanallah. Caranya gitu, butuh yang konkret. Jadi enggak semuanya kita dakwah dengan ilmu, ada yang didakwah dengan apa? Dengan hal. Ya, dengan dakwah-dakwah yang konkret. Baru yang ketiga apa? Ini juga kita lakukan, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan jidal, dengan debat, dengan dialog. Antum sudah tahulah berapa kali saya debat sama tokoh-tokoh Kristen, dengan Saifuddin Ibrahim 2 kali saya, dengan Murtadin berapa kali, sering saya. Dan itu kita publish di YouTube. Ya. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara debat itu? Subhanallah. Jadi kalau Anda mengikuti metode Quran berhasil insyaallah. Maka jangan ujuk-ujuk sudah jadi penceramah. Belajar dululah, luangkan waktu dulu belajar sama Dr. Ali. Saya pun nanti izin, Dokter. Saya mau berguru sama antum. Ya. Tolong siapkan waktu buat ana belajar sama antum. Ya. Saya di mana ada orang alim saya datangi itu, saya berguru. Tadi dokter nanya saya, antum di mana sekolahnya? Saya bilang, enggak ada sekolah saya. Belajar di mana? Di jalanan saja. Guru saya, siapa yang jumpa dengan orang alim, saya berguru sama mereka. Enggak pernah saya di kampus-kampus begitu, sedikit sekali. Maka saya enggak punya titel saya. Ya. Saya ini belajarnya di jalanan. Kenapa? Karena enggak ada waktu lagi belajar di kampus. Saya ngasuh pesantren mualaf gratis masalahnya. Kalau bayar enak saya bisa belajar lagi. Harus mikirin makan dia, mikirin kuliah dia. Biarlah mereka yang kuliah. Saya biarinlah saya begini ajalah. Ya. Kita berkhidmat terhadap Islam. Maka belajar agamanya sama orang-orang kayak beliau ini. Saya kalau ada orang ceramah itu saya simak, saya masukkan dalam hati saya, langsung saya datangi. Ustadz Adi Hidayat itu setara dengan masih dengan anak saya umurnya itu. Tapi kalau saya jumpa dengan dia, saya cium tangannya. Saya murid antum, antum guru saya. Ya. Jadi bukan apa, kita takzim sama guru-guru. Maka saya sarankan kepada mu'allaf-mu'allaf ini, antum meluangkan waktu belajar. Ya. Luangkan waktu belajar. Bagus antum jadi penceramah, tapi harus punya modal. Jangan ceramah enggak punya modal. Modalnya pakai Latin, bahaya itu. Ya, bahaya pakai Latin itu. Taib. Jadi seperti kata beliau tadi, banyak hal yang mau kita sharing tapi waktu juga yang membatasi. Jadi ini memang wilayah saya ini, Doktor, wilayah saya memang bagian mualaf inilah, ya. Kalau bagian mualaf saya berani menyampaikan yang hak, tapi kalau udah di atas itu enggak berani lagi saya sudah. Saya harus mendengarkan saya, ya. Masya Allah. Paham tuh? Paham tuh? Wadeh? Jelas semuanya? Apanya yang jelas? Masuk Islam totalitas. Masuk Islam itu utuh, jangan tanggung-tanggung, harus rela diatur sama Islam. Kalau antum sudah menyerahkan diri kepada Islam secara totalitas, Allah akan bimbing kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mudahkan kalian di dalam mempelajari agamanya. Sebab agama Islam ini mukjizat. Islam ini mukjizat. Tidak terlalu Al-Qur'an mukjizat. Enggak perlu antum harus, "Ustaz, kecerdasan saya, IQ saya di bawah 70, Ustaz. Rendah sekali." Oh, itu si apa namanya? Fajar. Fajar itu adalah idiot. Fajar itu otaknya sudah lumpuh, Fajar. Tapi dia bisa hafal Quran 30 juz. Kenapa? Orang yang lumpuh otak saja bisa hafal Quran. Kenapa? Kata beliau tadi, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.